Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Waalaikumsalam, -teman? baik Mas. Sehat Pak. Baik Mas. Gimana kemarin belajarnya? Udah sampai Pus. mana? Baru dimulai lagi Pak HTML 2. Sudah sampai pusing. Nah, lo <laughs> Baiklah. Mau berarti Pak silakan, kan. kalau misalkan misalkan nih Pak, kan kita masuk kelas terus gitu kan. Kita masuk terus, kita ikutin pelajaran terus. Cuman pada satu masa kita sangat mumet dan penat gitu kan. Dan sehingga progresi uh, progres di progresnya lebih terlambat ibadah yang lain gitu. Apakah tidak masalah tiba-tiba nanti kita speedrun gitu di akhir sesi pembelajaran di awal di akhir lagi nanti gitu. Gimana itu Maksudnya dalam hal pengerjaannya di iya, pengerjaan di, -nya. di Iya. Sebenarnya sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah nggak ngerti. Jadi pas nah, ya, mau speedrun bingung juga mau ngerjain <laughs> gimana ya. Kan siapa tahu gitu pak tiba-tiba di tengah jalan ada pencerahan gitu kan. <laughs> <laughs> Langsung jadi speedrun gitu. Oke. Indonesia Kasih, banget ya. Iya. <laughs> <laughs> ya, SKS pak. Ya udah. Um, ya semoga kita diberikan Kemudahan dalam mengerjakan biar nggak ada halangan hal-hal seperti rasa males, mungkin kesibukan yang bikin mumet. Nah. Ya, karena kemarin kita baru uh, study satu, ya. Berarti sekarang kita lanjut ke study 2 Sebelumnya ada pertanyaan dulu, sementara untuk mengulas study satu dulu dari teman-teman yang udah sedang, atau mungkin malah mungkin sudah lewat. belum ada? Oke okay, kalau gitu saya coba share screen dulu kita masuk ke pelajarannya. Semoga teman-teman udah pada makan malam ya. Yang belum silahkan bisa bisa diambil diam, bisa kok. Yang pasti kita mulai ngerjain Oke okay. nanti uh, seperti biasa uh, mungkin bagi yang baru gabung silahkan aja kalau misalnya ternyata di jalan ada pertanyaan tiba-tiba mungkin ada penemuan kebingungan jadi dipersilahkan langsung open mic aja sebut namanya dari mana biar enaknya apanya terus kemudian Sebutkan pertanyaannya. Kalau URL dari soalnya juga boleh. Oke? Okay. Kita sekarang masuk ke HTML CSS 2 ya. Jadi kemarin pengenalan tentang struktur. Sementara sekarang masuk ke layout. Di sini kita bisa lihat. Eh, layar saya jelas kan? Suara saya jelas? Jelas pak. Jelas okay. mas. Jadi di sini ada basic layout yang bagian atas header, kemudian nanti lesson list, kemudian bagian pesan, kemudian footer, kemudian kita akan membetulkan urusan header. Oke. Jadi itu ya agendanya. Kita mulai aja ya. Bismillah. Hmm. buat yang oh ya kita harus tahu dulu bahwa mungkin yang hari-hari kita lihat di website mungkin sekarang sih udah agak beda ya sama yang kita sedang ini lihat kenapa karena yang suka kita lihat di di layar kita biasanya lewat smartphone berarti itu sudah responsif nah sementara yang sedang kita buat itu belum responsif yang kelas Eh bukan kelas, apa namanya? Pelajaran tentang bagaimana cara membuat responsif itu setelah ini. Jadi eh, ini harus dikuasai dulu ya. Oke, okay. jadi yang ingin dicapai pada pelajaran kali ini adalah membuat seperti ini. Ini website biasa ya, satu halaman. Ya mungkin malahan disebut web page ya, satu halaman web bukan satu website full tapi semuanya sudah ada. Mungkin di istilah lain disebutnya landing page gitu. Ya, sama. Tapi di sini ada login yang mengarah ke tempat lain. Ya, itu e, baru masuk ke dalamnya. Oke, okay, itu adalah expected result dari e, lesson kita kali ini. Jadi di Getting Started bagian pertama basic layout dari study 2 ini tinggal di submit aja. Pertama itu overview Oh iya, kalau ternyata kalian mengalami kesulitan di apa namanya di pengerjaannya, boleh ditanyakan, boleh di mungkin ada yang heran atau kurang paham dari si proget.com nya itu sendiri. Baiklah. Oke, jadi layoutnya nya terbagi seperti kemarin di kita bisa bagi adanya header, top lesson message dan footer ya ingat eh, pembuatan dokumen ya kita sebutnya dokumen html itu adalah mirip seperti kita nulis buku ya nulis novel nulis ya semua buku yang lebih terstruktur ada headernya ada bagian ad, depan atau the top kemudian nanti ada isinya ya di sini adalah pelajarannya kemudian nanti ada bagian lainnya yaitu di sini pesan kemudian bagian akhirnya footer bagian bawah dari sebuah satu halaman. Nah, ini karena kita sudah menggunakan HTML5, maka muncullah tag baru ya. Kemarin sudah ditanyakan dan sekarang di tuliskan bahwa header dan footer itu khusus elemen khusus yang bisa ditulis langsung sebagai tagnya jadi XML, XML tag uh, header dan footer boleh digunakan di sini. Itu maksudnya bisa jadi alternatif jika ada yang mau menuliskan division class header atau langsung dengan header tag. Sama aja, maksudnya sama aja di sini, sama maksudnya. gitu Tapi tentu saja beda yang satu div, yang satu header berarti penargetan eh, style sheet di chalice nya pun berbeda ya jangan disamakan bagian itunya tapi maksudnya begitu oke okay. Kita ulang Pada tag body tuliskan sebuah header 3 div 2, 2, 3 dan sebuah footer. Oke. Okay. Beri label 3 tag tersebut, 3 div tag tersebut dengan class name yang ini. Copy class Oh ya, teman-teman, kalau nanti saya minta uh, on cam, tolong on cam ya. Kita, atau salah satu dari kalian, tolong uh, screenshot ketika saya menjelaskan seperti ini. Kemudian, nanti karena ternyata kita akan tetap memerlukan laporan uh, dalam bentuk screenshot tersebut, jadi nanti akan ada sesi yang dipotong untuk kita foto bersama. Ya, oke. Okay. Seperti teman. ini udah ya. Oke, okay, ngikutin kan, teman-teman? Oke, oh, Pak. izin Pak, nanti ketika screenshot berarti kita sopan kamera, Pak. Iya. Baiklah. Oke. Okay. Oke. Okay. Seperti biasa, durasi sekarang dari jam 8 kita sampai sekitar jam berapa? dua jam setengah ya atau sebelas jam oke okay, seperti kemarin oke okay, um, dipersekelahkan nah sip ya sampai situ nggak ada pertanyaan kan hanya cukup menuliskan kembali saja bahwa header header kemudian class class name nya oke okay mungkin untuk yang baru awal masuk ke HTML ya memang apa yang harus dipahami ya bahwa eh, ada H1 ada P untuk paragraf ada A untuk anchor nah itu memang ya memang apa adanya gitu kita tulis A ya A P ya P H1 ya H1 cuma efek sampingnya H1 berupa header P untuk paragraf dan anchor untuk link gitu jadi kita tulis saja naruhnya nanti juga ketahuan, terasa, teralami bahwa oh ternyata salah naruh, oh ternyata lebih cocok seperti gini atau gitu. Tapi sekarang ikuti dulu dengan instruksi yang ada di projek.com-nya ya. Oke, okay. untuk background image rasanya kita udah pernah kemarin ya kan bahwa kita cukup menuliskan di style sheet CSS background image URL alamat e, image-nya. Maka dari elemen tersebut akan memiliki background image. Begitu pula warnanya. Di sini warna yang dimaksud adalah warna teks ya. Kalau langsung color tick #2 white berarti warna teksnya akan putih. Ya. Bukan background-nya tapi warna teks. Oke, kalau pengen background-nya yang berwarna yang yang cuma warna maka tulisnya background color titik dua baru warna gitu ya nah di sini background dari image tersebut bisa diatur background size nya nah di sini bentuknya ada pilihannya salah satunya cover cover tuh menutupi ya Nah, kita juga bisa membuat elemen tersebut ke tengah. Nah, ini berbagai macam metode, tapi salah satu caranya adalah membuat margin kiri kanannya 0. Eh, sorry, margin atas bawahnya 0 dan kiri kanannya yang diautokan, berarti dia tetap di atas paling atas tapi dari kiri kanan secara horizontal dia di tengah ya untuk margin zero auto. Penulisannya seperti ini ya. Oke. Okay. Nah, karena layout bagian top itu akan di seperti itu kan, maka kita coba lakukan kembali di dalam class top wrapper yaitu ini. Tambahkan div tag dengan class container. Div class container kemudian di dalam container tersebut katanya minta dua tag h1 dan dua p dengan tulisan learn to code learn to be creative kemudian p project project is a web service that you can, where you can learn programming online kemudian dan yang lain lalu coba kita tambahkan CSS katanya nah sampai sini ngikutin bahwa container ikutin kelas container ya minta width nya 1170 pixel dengan padding left 15 pixel padding right 15 pixel margin left auto margin right auto Oke. Tab right Padding top. Ingat padding itu untuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Langsung open untuk mic. Untuk apa? Untuk jarak nggak sih antara mengisi alignment gitu, alignment kayak mirip kayak gitu. Iya, lebih tepatnya menjejalkan ya. Yeah. Mengasih hmm, jaraknya dengan cara menjejalkan. Tapi kalau margin, berarti uh, yang menjejalkan tadi dari dalam ya ke gesernya. Kalau margin, dari luar. Dari luar. Oke. Okay. Hai Di sini sedang tidak dibahas border, tapi kalau border untuk apa? ayo ya bikin outernya pak bikin garis Garisnya, garis outline ya outline lah itu garis luar ya bener juga oke okay, nah apply the following css top wrapper background size cover ini kenapa nggak muncul apa yang salah kurang tag url pak ya tuh url itu di mana? Oh ini dia. URL. Nah, terus diminta cover ya. Background cover. Eh salah. Background size. Cover. Jadi kalau salah tinggal benerin aja. Oke. Okay. Jadi untuk yang baru banget masuk ke dunia pemrograman nggak usah takut. Ini komputer kalian, editor kalian. Kalau salah, ya tinggal benerin aja. Nah, instruksi ini untuk ngasih tahu bahwa yang benernya atau sesuai dengan arahan instruksi yang ini, pengen jadi seperti ini gitu. Nanti, ketika kalian sudah menguasai sintaks, semuanya kreatifnya yang akan diasah. Oke, okay. ini udah agak sama, atau malah udah sama banget. Oke. Okay sip sama banget kita bisa next nah untuk yang mungkin kesulitan salah ketik atau gimana tapi nggak tahu yang mana bisa kita pencet si answer not recommended tapi ini cocok untuk mengecek dan ini untuk ke semua apa namanya pelajaran Project diperbolehkan kita membandingkan ternyata ini sama banget nah ini ada perbedaan lihat caranya tapi nggak salah, cuma dibikin lebih simpel aja. Nah, kalau no padding no backset, nah, tapi nggak salah karena dia memang memasukkan uh, judge untuk mengecek uh, benar atau enggaknya dari penampakan itu dan dari tulisannya. Kebetulan yang itu termasuk yang nggak apa-apa. Oke. Okay jadi tetap semangat kerjain aja lanjut oke naik terus alhamdulillah kemudian kita sekarang 30 sekian where is the hundred kitanya hundred opacity and letter spacing oke okay, opacity apa coba opacity adalah hmm Operasi. ini okay. nah opacity adalah betul yang Terlihat jelas letter spacing, berarti e, dari huruf ada spasinya, jadi jarak antar huruf. Oke, okay. kenapa itu pengen diatur ya? Supaya kita mengurangi, mengurangi apa? Mengurangi hmm, kerjaan yang mungkin masih bisa diatur dari sisi kode gitu biar biar enak kita bisa ngaturnya live gambarnya satu contohnya di sini tapi opacity nya kita bisa atur sebenarnya bisa kan kita bikin gambarnya tiga tapi itu berarti ada tiga file yang kita load kalau yang satunya satu mega berarti kita udah ngeload 3 mega lumayan kan kuotanya nah tapi kalau kayak gini gambar yang di load cuma satu scriptnya aja yang membuatnya jadi opacity nya berbeda gitu ya, itu keuntungannya jadi opacity adalah eh, apa namanya, ukuran apakah dia menjadi transparan atau menjadi opak, atau jelas jadi angkanya dari 0 sampai 1, sementara kalau letter spacing, tentu saja dimulai dari 0 dalam bentuk pixel dan ini mungkin yang suka ngetik di Word, bisa sadar ya. Maksudnya, ada istilah itu letter spacing, dan itu untuk huruf ya, teks. Oke, okay. hmm. apply ke H1, H1-nya di mana? H1-nya yang learn to code, berarti di sini dari top wrapper h 1 bisa begitu opacity 0,7 font size 40 pixel letter spacing kelihatan di sana perubahannya 5 pixel tuh lebih enakan ngeliatnya margin bottom 10 pixel. Nah, kemudian untuk paragraf tab wrapper nya sama dibikin sama 0,7 margin bottomnya 3 pixel neat good ya itu lebih asik gitu ya oke okay, sejauh ini kita akan berapa-berapa chapter ya 18 loh Sampai ini belum ada pertanyaan nih hmm? Belum, Masih belum lanjut? Mas lanjut Oke okay, terus nah hmm, Disini judulnya bikin button ya tapi sebenarnya kita punya uh, anchor jadi button itu banyak cara karena yang disebut button adalah tombol untuk mengarahkan ke aksi berikutnya, sementara kalau di sini anchor mengarahkan ke halaman berikutnya atau ya atau aksi lain ya. Tapi yang, yang jelas dia eh, anchor terhadap halaman ya. Nah kemarin sudah dibahas sebenarnya apa aja tag yang termasuk inline element atau block elements. Nah, anchor termasuk inline element, artinya dia tidak akan menghabiskan satu blok maka dia tidak punya width dan height gitu dia juga nggak punya top dan bottom marginnya nggak bukan nggak maksudnya nggak bisa diatur di situ diaturnya dari teks ya gitu nah ini kalau dia jadikan block element seperti div maka width height ada yang bisa diatur margin padding di, bisa dijejalkan bisa digeserkan kemudian alignmentnya pun bisa diatur vertikalnya nah kalau inline block tapi tetap block ya maka semuanya sama cuma bedanya alignmentnya adalah horizontal nah kalau inline element artinya ya dia nggak ngeblok nggak ngabisin tempat se apa ukurannya tuh? Nggak bisa diatur width, height-nya, sedangkan margin padding-nya nggak bisa ngatur kiri kanan. Gitu, alignment-nya pun hanya horizontal, namanya juga inline, satu baris ya, satu garis. Oke, okay. nanti kalau bingung balik lagi aja ke slide ini. Nah, ini ada yang namanya display. Nah kalau uh, display itu propertinya, maksudnya properti CSS display misalnya jadi inline-block maka yang tadinya seperti ini dari inline akan berubah menjadi inline-block nantinya jadi begini. Begitu pula kalau dia tadinya inline kemudian nantinya jadi block, oke okay. dan inline-block dari block menjadi inline-block ya udah dia jadi horizontal tadinya vertikal. Oke okay, ya. Jadi pen ngerubah itu ganti displaynya. Nah, kemudian untuk salah satunya bikin button juga bisa karena behaviornya macam-macam, kita bisa bikin kelasnya juga macam-macam. Enggak cuma satu maksudnya. Iya betul dia dianggap sebuah button gitu ya. Maka dia propertiesnya ada di dalam kelas button btn tapi dia juga pengen dibedakan warna karena buttonnya satu warna sebenarnya tapi warnanya pengen berbeda nah maka ya udah untuk nya dengan kelas yang lain gitu gitu cara nulisnya adalah dipisahkan dengan spasi nulisnya di mana di HTML untuk pemanggilannya sementara definisinya di CSS satu-satu aja Button, kelas button, blue, red, ini kan untuk warna masing-masing satu kelas. Oke, okay. udah mulai macam-macam CSS-nya. Jadi kita agak fokus ya. Udah masuk ke seperempat jam pertama. Below the p tags inside of wrapper, add a div tag with the button wrapper class. Di ditambahkan div di dalam div eh di dalam p tags di dalam ya. Oh di bawah, benar sini. div dengan class button wrapper rapper tuh pembungkus ya nah, kalau lihat kode orang lain sering pakai itu karena memang div itu dipakainya buat ngebungkus-bungkus Hmm. Di sini contohnya kan ada tiga ya. Saya dulu. Ada tiga button. Nah ini itu semua sebenarnya tulisan aja kan. Text sign up with email di dalam sebuah anchor kalau tanpa button ya cuma teks begini aja kan tapi kita pengen lihat dia sesuatu yang bisa diklik gitu jadi behaviornya seperti button oke okay. A nah, dulu kemudian P tulisannya OR kemudian A kemudian lagi jadi minta daftar ke Facebook ke Twitter atau email as for the URL please specify href oh iya yeah. anchor itu nggak lengkap kalau nggak ada ref nya hyperlink reference nya kemana nah, tanda pagar atau crash ya ini mengarah ke diri sendiri, tepatnya ke id yang ditulis. Tapi kalau nggak ada, enggak ada turusan yang di sini, maka dia ke halaman itu aja. Udah. Artinya halamannya nggak akan berubah. Tapi kalau ditulis di sini misalnya mail to, eh, kayak gitu misalnya, maka dia akan mengarah ke e, aplikasi email untuk mengirim ke alamat tersebut, atau misalnya ke halaman. Nah, maka, dia akan berpindah halamannya, gitu ya. Tapi, kalau tidak ingin, maka kasih tanda pagar di sini. Dia nggak pengen pindah kemana-mana, langsung aja tetap di situ, kemudian kasih kelasnya, katanya. Dari masing-masingnya kelas. Jadi ada button, ada Facebooknya, terus kelas, button, Ter. itu ya. Oke. Okay habis itu baru kita bikin karena ini masih berupa link aja, tuh. Sementara udah bener, kan? Bisa dipencet, tapi kita pengennya tampak seperti tombol. Ya, nanti ada yang benar-benar sifatnya tombol, cuma maksudnya sekarang kita bikin hyperlink untuk uh, eh, tombol dari hyperlink mulai dari sini button class karena kita tadi sudah sudah definisikan eh salah kita sudah panggil button classnya sekarang kita definisikan button class itu isinya apa padding top 12 pixel ingat dia nggak punya kiri kanan ya kemudian padding bottom 12 pixel kemudian padding left 24 pixel padding right 24 pixel nah kalau kalian ingat cara shortcutnya silahkan ditulis nah tapi kan kita pengen ngatur semua itu berarti kiri kanan dan sebuah yang lihat dia tidak berpengaruh ya nggak berpengaruh dia aja di situ karena belum kita kasih perubahan behavior dia di display inline block itu ya display nah gak berubah tuh jadi rata kemudian opacity 0,8 lalu kemudian yang berikutnya sign up untuk sign up pengennya background color nah ini yang saya tadi bilang background color background Apa tuh salahnya background color. Oh semi pak. <laughs> Oke okay, hapus dulu ternyata. Kemudian baru bikin button wrappernya pembungkusnya itu sudah ada semuanya. Tinggal button wrapper. Margin top. 20 pixel margin bottom, eh, okay, dua pixel, aman. Kemudian button wrapper p ya. Dia minta margin topnya. 10 bottomnya pun 10 sekarang apa apply the following to facebook margin right 10 berarti di facebook aja khusus margin right 10 oke okay. tampak semua sudah benar mm -hmm. it's all good anything ada yang bingung Oke, okay, saya lancar-lancar aja nih Tapi gimana teman-teman Ada yang sambil ngerjain kah sekarang? saya Pak lagi ngerjain juga <laughs> Oke okay sekarang kita adjust layoutnya maksudnya apa nih nah, salah satunya adalah ini bikin kotak jadi nggak nggak bersudut ya atau mengganti warna ketika di hover hover itu adalah kondisi dimana mouse nya ada di atasnya sebuah elemen hover itu kayak membayangi gitu Nah kalau yang ini contohnya around the corners jadi sudutnya enggak sudut <laughs> jadi bulat gitu jadi lebih bulat nah itu juga bisa diatur lalu mengetengahkan teks ya jadi bikin teksnya jadi ada di tengah itu bisa itu termasuk menyesuaikan layout pertama hover ya hover itu Sintaksnya pakai titik dua hover atau colon hover di mana di semua elemen, semua elemen bisa titik dua hover. Jadi nggak harus div, ini hanya contoh aja. Dan maksudnya apa? Berarti div yang normal e, mungkin stylesnya berbeda, tapi kemudian di hover ditulis aja lagi bahwa dia ternyata berubah menjadi background color red, berarti gitu. Ya cukup jelas harusnya hanya menuliskan dengan hover maka behavior ketika hover akan terpilih style sheet yang yang ditulis. Begitu pula dengan border radius. Ini adalah salah satu cara untuk bikin sudutnya jadi nggak sudut tapi jadi bulat gitu. Nah, ini contohnya cara ngitungnya Nah, mungkin kita bisa tebak-tebakan sih pada akhirnya nanti bahwa dicobain aja satu pixel segimana tapi pada dasarnya adalah kalau contohnya kita menuliskan 10 pixel untuk border radius maka akan ada sebuah lingkaran dari titik ini dan dia akan membuat nah lingkaran sisinya itu yang kita ambil gitu ya sebagai pemotong sudutnya tadi yang aslinya gitu maka nulisnya cukup border radius 10 pixel um, kalau nggak salah border radius ini bisa kalau ini nulis untuk semua ya tapi kalau nggak salah bisa diaplikasikan di salah satu sudut saja tapi buat apa kan kita pengennya semuanya ya kalau untuk button ya sekali nulis untuk empat sudut itu oke okay. Lalu untuk alignment text di di handle sama property text align. Text align itu isinya cuma left, center atau right yaitu kiri, tengah, kanan. Gitu. Itu berarti secara horizontal ya. Maka itu hanya diterapkan pada yang ada kata-kata inline-nya atau ya yang bisa horizontal. Inline dan inline block. Nah, begitu pula dengan teks online center itu mirip dengan margin zero auto tapi ada perbedaan yang satu lagi ngatur margin yang satu lagi lagi ngatur teks jadi teksnya yang disenterkan sementara kalau margin zero auto berarti itu elemennya yang lagi diketengahkan itu ya jadi margin untuk block dan text selain untuk yang inline. Jadi biasanya suka bingung di situ. Nanti ingat-ingat ini aja ya. Oke. Okay. Uhuh. Kita udah sampai di chapter 6 dari study 2. Masih di bagian top section. Sekarang apa instruksinya adalah apply the following CSS to class button mana class button class button where are you there is class button oh itu dia border radius nya ntar sambil kita bisa lihat tuh ini kotak sudut ya 90 derajat kalau yang ini gimana? Udah bulat ya. Nah, itu maksudnya. Hmm. Border radius. Mintanya sih 4 pixel, tapi saya pengen ngasih lihat misalnya kita kasih 30 pixel. Biar kelihatan. Tuh. Bulat ya. Kelihatan kan di layar? Nah, kalau kita turunin jadi 10 nggak terlalu nah makanya mungkin secara taste bisa diatur tapi di instruksi ini mintanya 4 pixel aja cukup biar nggak kejeduk ha sekarang apply CSS bat ke class button untuk hover berarti dot button hover itu opacity-nya satu hmm, berarti yang tadinya 0,7 jadi satu Tuh jadi lebih lebih cekas, lebih terang. Ya, tuh. Oke. Okay. Jadi pada saat hover ada perubahan. Jadi orang, oh iya, yeah, barusan mouse lewat situ. Gitu. Oke. Okay. Kemudian yang top rapper. kalau oh, enggak salah di atas ya. Nih top rapper. Minta apa? Text online-nya jadi center. Emang itu yang mana sih? Text. Oh, berarti ini tulisan ini semua pengen di tengah. Text align. Center. Ya. Semua yang in inline itu jadi ke tengah karena top wrapper itu berarti bungkus yang paling atas, ini semuanya berarti ini ya targetnya, oke okay. sesuai ya as expected oke okay. masih belum ada pertanyaan? yakin? yakin mas oke okay. selain ya. sama lain saja itu bedanya apa ya? Uh, gimana? teks align sama align saja, enggak pakai teks di CSS, teks align sama align. Emang ada? Ya? ntar gini, align yeah. ini maksudnya? Iya. Yeah. Align ini mah enggak ada ya? Maksudnya? Eh, uh, kalau secara bahasa Inggrisnya ada, align, ya maksudnya alignment, pengaturan yang sama yang dimaksud, tapi di sini spesifik uh, propertinya namanya text align. Jadi nggak ada yang lain aja. Mungkin bukan di CSS kali. Oh ya atribut ya di tag Oke. Okay. Ya mungkin. Hmm, tapi kalau untuk di CSS, uh, untuk alignment itu dia spesifik text align tulisannya, gitu. Oke. Okay. E, maksudnya kalau di HTML atributnya ada align, nah itu maksudnya ini text line karena alignment itu hmm, masih per elemen sebenarnya, tapi yang namanya alignment e, bisa vertikal, bisa horizontal. Setahu saya sih di HTML bisa jadi dua-duanya. Kalau nggak salah ada middle, top, bottom gitu kan ya. Gitu. Tapi itu. Hmm, bukan deprecated kali ya lebih mudah pengaturannya melalui CSS seperti ini sekarang oke coba aja pertanyaan lainnya gimana karena kita udah masuk ke nambahin icon di babatan. nih icon ini kita bisa tambahin belum ada pertanyaan ya kita lanjut ya, lanjut oke okay. nah kita menggunakan font awesome sebuah library ya atau sekumpulan lah maksudnya ini memang icon isinya nah icon itu berupa vektor makanya apa ya disebut ringan lah ini website aslinya dan detik ini bakal berbeda dengan yang ada di slide, karena di slide ini menggunakan versi 4 apa ya, 4 ya, betul sementara phone uh, awesome terus berkembang menjadi versi 6 sekarang <gih> udah jauh ya, nah, tapi konsepnya masih sama konsepnya sama, bedanya dimana dong, Bajanya di bedanya ada di gambarnya di gambarnya mereka memperbaiki kualitas dan bermacam-macamnya e, bukan lagi promosi font awesome-nya tapi kita perlu menggunakan external library external ya hal-hal yang diluar dari native dari HTML CSS-nya itu sendiri mungkin kita bahkan bisa bikin seperti font awesome ini gitu gitu nanti kita includekan ke dalam kode kita sementara ini kita menggunakan font awesome dulu untuk ikonnya mungkin ada teman-teman yang emang bisa menggambar kemudian bikin icon nah, begini cara loadingnya jadi di di Fonasm itu pada akhirnya dia akan terbagi dua cara cara yang sekarang adalah meload e, CSS yang sudah disediakan di URL yang ini e, jadi itu kita copy paste aja dari sana tapi kalau nggak salah kalau sekarang nyobain dari aslinya mak, versi 6 nya maksudnya maka dia lebih cenderung pakai javascript kalau nggak salah script yang harus di tag nya agak beda tapi fitur yang lama yaitu versi 4 enggak tidak mengharuskan itu gitu oke okay. karena ujung-ujungnya sama aja yang dipanggil adalah css nya yaitu apa ini kelas FA, fa facebook ini misalnya atau twitter itu fa singkatan dari font awesome dan fa di sini untuk kelas uh, subnya ke facebook nah itu melihatnya nanti, nanti macam-macamnya ada di font awesome-nya cuma yang jelas cara manggilnya adalah kalau di sana ada namanya maka kita tinggal panggil aja kelasnya kemanapun uh, ininya apa uh, elemennya setelah kita menyertakan CSS yang mereka setujui untuk manggil yang makan nanti bakal muncul gambarnya gambarnya berupa vektor jadi ukurannya sangat kecil sekali kembali lagi ke panasomnya untuk masih lihat listnya ya Bentar. biar Loh, kok malah Oh, salah. Salah pencet saya. Hmm. Oke, okay. yang ini maksudnya nah ini. Dari sini bisa kelihatan 1 2 3. kelihatan iconsnya, nah kan agak beda nih, ini mah agak lebih banyak dan lebih berwarna. Uh, contoh mana ya? nah ini udah jelas, yang saya maksud di sini ketika kita menemukan vektor icon ini. Nah, cara panggilnya begini. Lihat, dia pakai tag-nya i. I itu sebenarnya untuk italic ya, tapi mereka bukan hack ya, tapi repurpose, menggunakan itu untuk hal yang lain yaitu dalam hal ini sebagai untuk menyertakan gam uh, icon. Jadi dia taruh aja tag apapun class fa fa nama kelasnya Ya udah, kita tinggal ikutin ini penulisan ini gitu udah gitu aja itu aja yang mau disampaikan jadi nanti penggunanya seperti itu oke okay, karena kita udah fix ya dengan Eva Facebook dan Twitter di sini maka kita tinggal ikutin aja instruksi yang ada di sini saya reset dulu biar kita ngetiknya bareng-bareng katanya di dalam head tag berarti di HTML ya load dulu nah ini yang dimaksud load ya caranya ikuti aturan di sana yaitu yang di load adalah CSS nya maka kalau loadnya diminta CSS maka nulisnya link rel style sheet href ke alamat yang ujung-ujungnya .css ya kita lihat ujungnya .css ya gitu nah pastikan kalau ini memang ada ada ya nah ini adalah file CSS yang ditulis oleh font awesome nya ya udah selesai berarti udah nyambung nah cirinya gimana ya udah kita bikin aja bikin span tag kenapa span siapa yang bisa jawab kenapa harus pilihnya span tadi contohnya i di di fa nya tapi kenapa di sini minta spend? Ada yang tahu? On mic dong. bisa nyelip dalam teks. <laughs> bisa. Abis apa? bisa nyelip di dalam teks. Bisa nyelip. Oh ya, bisa nyelip. Oke. Okay. Ada yang lain? Saya minta dua dua yang on mic lagi. Alasan dua lagi coba. Pengen tahu? selain yang tadi supaya apa kenapa span kenapa nggak di sini nulisnya i atau yang lain ini misalnya ini i tapi kenapa itu sama sama hasilnya kan secara penampakan kelihatan sama ayo ada lagi Oke, okay. Gak ada yang tahu? Nyerah. <laughs> di pertemuan kemarin saya udah pernah bilang, span itu adalah me dia tidak mempengaruhi uh, apapun. Ya maksudnya dia itu uh, ngikut sama parent yang ada di ya di sini misalnya di di dalam a ya, di dalam anchor, Maka dia ngikut dengan apa adanya anchor itu gitu dia nggak nggak ngerusak gitu stylenya sampai dia di ya dituliskan kelasnya ya maka berubah lah cuman spannya itu sendiri nggak akan berubah gitu khususnya kalau di sini di icon kan cuman di load ke URL-nya icon tersebut sebenarnya kan. Nah, bedanya apa sama i? I kalau dia ada tulisannya, maka dia e, berubah jadi miring italik coba kok nggak salah italik tapi di sini dia ngikut ya taruh oh. yang jelas i itu untuk italik ya bentar tag i nah, nah tag i sini jadi dia digunakannya seperti ini nah ini ini yang normalnya i mana ini i ya i untuk italic tadinya seperti itu maksud saya maka supaya nggak ketukar sama hal itu digunakan last pen itu alasannya gitu Oke lanjut di instruksi berikutnya apply CSS to FA nah, margin right 5 pixel nah kan tadi sudah disebutkan bahwa ini dari font awesome nya tapi kan kita juga punya style sheet sendiri ya kita lihat kita loadnya duluan kemudian dia berarti uh, kita bisa mungkin override atau kalau misalnya anggap belum ada berarti ini punya kita aturan kita kita kasih margin right 100 misalnya tuh maka dia ngasih jarak tujuannya ini kan si font awesome -nya cuma ngasih icon nah kita kasih aturan jarak di sini dia minta 5 ya tapi saya ngasih 10 biar ngasih lihat perbedaannya yang lebih enak gimana silahkan diatur nanti kalau lagi bikin website sendiri nah gitu oke beres jadi beres menyisipkan icon dari font awesome ke dalam sebuah anchor yang di style seperti tombol button Oke, good, awesome. Beres. Masuk ke Bapak apa tadi. Oh, udah beres bagi bagian topnya ya. Sekarang headernya. Jadi gambar biasanya untuk apa tadi teh? landing page atau gambar yang apa halaman web yang cuma satu itu kan tadi dibagi ada ada header tadi ya, ya sekarang kita ngurusin headernya tadi top itu kayak hero atau yang yang mengambil fokus kita jepes pertama lihat yang dilihat kan bukan menu yang kelihatan link yang paling besar yang dominasi yang tadi nah makanya dia ditaruh pengen di tengah gitu kan biasanya kita ngelihatnya ke tengah dulu Oke okay, sekarang padahal menu-menunya ada di atas gitu kan. Nah ini header. Ternyata di sini pengennya headernya itu ada gambar yang kelihatan dari yang tadi. Berarti dia sebenarnya melayang ini. Ini ada di atas, bukan di atasnya tapi di depannya gitu ya. Meskipun dia headnya maksudnya tapi posisinya dia di lapisan depan. Gitu. Dan di depan kemudian ada bagi dua kiri sama kanan. nah Makanya kelihatan kayak hampir transparan ya, bukan hampir ya maksudnya emang transparan cuman dikit. Nah. nah logo ini yang tadinya teks sekarang jadi gambar pun juga ikut transparan, katanya gitu caranya gimana caranya dengan ngatur opacity dan rgba rgba itu apa sih untuk yang belum tahu rgba itu adalah r nya untuk red g nya untuk green b nya untuk blue dan a nya untuk alpha alpha ini adalah uh, seperti opacity tapi untuk ukuran dari warna ya jadi rgba sama putih FFFF atau 25 255 nya ada 3 red nya 255 green 255 blue nya 255 dan alfanya nah ini kalau isinya satu berarti dia benar-benar putih seperti yang ini putih tapi kalau dia 0, sekian berarti seperti opacity tadi Eh uh, transparent kita coba aja nah kalau yang nulisnya seperti ini kolonial RGB saja berarti tidak transparan solid ya disebutnya. Dan RGB itu cara pembentukan e, warna yang yang bisa juga kalau kita sudah tahu heksadesimalnya tulis saja hexadesimalnya Bedanya kalau hexadesimal tentu saja tidak transparan. Tapi kalau ya, dengan RGB kita bisa tambahkan RGBA jadi fungsinya nyari angka-angka uh, dari tadi ukurannya kalau ada yang main uh, di color wheel di pemilihan warna lewat uh, apa nomor kemudian ini ya tambahin satu koma lagi tambahin si opacity nya dengan alpha sekian maka jadi transparan oke okay. uh, ada yang bingung soal warna dulu no. Oke. Nih, Ini penjelasan berikutnya. Di sini transparansinya diatur setengah. Ya, tinggal nuliskan RGBA. Ya. Nah, kalau nggak mau seperti itu, maka kita harus menuliskan opacity-nya secara terpisah. Gitu kalau yang atas eh gimana oh ya kalau yang pakai opacity maka si elemennya yang akan menjadi transparan termasuk semuanya termasuk warnanya maksudnya tapi kalau RGBA nya yang ditransparankan berarti ya cuma background color nya aja ya elemen property background color aja jadi tergantung targetnya yang mana yang mau dijadikan transparan? Oke, okay, kita udah sampai ke satu jam pertama. Di dalam header tag, tambahkan div. Nah ini headernya dipakai sekarang. Kelasnya kontainer, oh iya, yeah. ayo berhubung udah satu jam terlewati, mari kita nyalakan kameranya dan berfoto bersama dulu. Ini kan tengah-tengah pelajarannya. Nah, iya, yeah. sebelum ngantuk mukanya, <laughs> jadi kita foto dulu. Satu, dua, tiga, sambil satu. Teman-teman juga ambil sendiri. Nanti kalau nggak salah, ada apa namanya? Ada bagiannya. Harus yang kalian, teman-teman, kumpulin juga, loh. Ayo, belum semuanya nih. Hati-hati, ketiduran. Pengalaman saya dulu. Minumannya tumpah ke keyboard, jangan sampai terjadi. Nih. Ya udah, sampai situ sebenarnya cukup jelas nggak sih, atau ada yang apa ya? Kecepatan atau malah terlalu lambat? Ya, jelas Oke, oke Just wanna make sure Oke, okay. apa namanya ini kelihatan kan ya? Udah kelihatan lagi? Okay. Udah, sudah silahkan mau dimatiin lagi <laughs> uh, oke okay, lanjut kita lagi apa nih um, oke okay. di dalam header tag yang kelasnya container katanya tambahkan div lagi dengan kelas yang oh iya tadi kan headernya tuh mau dibagi kiri dan kanan. Nama kelasnya adalah header left. Tuh. Itu untuk logo ya. Jadi kita mengambil ngambil uh, image katanya. Sekar kalau kemarin kan gambar aja, eh, tulisan aja sekarang image dengan kelas logo gitu dengan apa cara ambilnya src ya nah tuh jadi ada di sana tuh paling ujung atas tapi kemudian ya itu perlu di style dulu ya dirapihkan header ingat karena dia bukan kelas maka dia langsung aja dia tag height nya diatur 65 pixel width nya 100% background color ternyata pengen transparan tuh jadi ya maka baru kelihatan deh huruf yang warna putihnya tadi <tuh> Oke, selanjutnya di kelas logo. Kelas logo tadi ada di dalam ya kan? 24 pixel margin top dari atasnya pengennya 20 pixel. Biar ke tengah tuh. Nah. Jadi kita sebenarnya ini dapat angka 20 dari mana sih? Ya kalau dikasih 100 kelebihan. Dikasih 50 terlalu bawah. Gitu. Oke. Okay. Jadi hasil ngukur ya. <tuh> Udah selesai. Instruksinya selesai. Penampakannya jadi bagus. Pas tinggal dikasih menu yang lain ini baru logonya aja aman ya nah karena ini mengarahkan untuk login maka kita bikin di chapter berikutnya adalah kita bikin tombol login <tuh> ya yang ada di sebelah kanan berarti dia kelasnya harus dibedain dengan kelas yang logo ini tempatnya kita namain apapun tapi lebih baik semantik kiri dan kanan. Maka di bawah sini secara kode atas bawah ya tapi secara penampakan kan dia left sama right ya, kiri sama kanan. Jadi kita bakal bikin div lagi dengan class pick baru yaitu header right. Gitu. Maka setting-nya itu ada di kanan yang isinya adalah sebuah tautan, sebuah anchor href ya ke diri sendiri dulu aja dengan tulisan login eh okay, login gitu ya kok oh, kelihatan nah itu dia karena dia ada di bawahnya sementara harusnya ada di sebelah kanan di bawah nggak ada ya ah tuh, tuh ada nih masih salah ya yang bener yang ini pengennya ada di sebelah kanan jadi untuk header left call left oh ya karena kita pengen float dia ke left float left yaitu untuk yang left header right ya di float ke kanan dong dengan background color pengen dibedakan katanya dengan warna putih tapi transparansi 3% si putih yang enggak putih oke anggap aja putih dulu biar kelihatan nah bener ya Tuh. Turunin jadi 0,3. Sih, kemudian sekarang header right-nya header right, tapi ketika hover, katanya kenapa ya? Supaya naik ke kecerahan dari 0,3 jadi 0,5 gitu ya, agak cerah header right, hover. karena tadi propertinya background color, maka sekarang pun kita yang mau dirubah ya background color. Gitu. Ting, oh ya. Yeah. Hover agak naik ya. Oke, okay. sampai situ. Jadi pelajaran ini yang ikut aja, tapi ada yang kurang kayaknya. Change the class name element in header to login oh a nya ya belum jadi class login nah gitu jadi kalau ada yang lupa jangan khawatir pasti diingetin Next, chapter 10. Izin bertanya, Mas. Nah gitu dong, <laughs> akhirnya <yang> ada kehidupan <laughs> yang kelas header right tadi, kan? Uh -huh. left -nya kan sudah float left nih. Ya, kalau header right, kenapa nggak kita pakai text align right saja? Kenapa harus pakai? Karena float, uh, ya jawabannya karena float, tapi uh, penjelasannya begini. Uh, berarti balik lagi. Jadi left sama right ini maksudnya kalau dia cuma sebelah maka yang terjadi kan tadi mana tadi ya? Float 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 ini kalau kita cuma sebelah yang terjadi dia tetap ada dia ngikut kan. Jadi float itu kan ngambang ya maksudnya dia ngambang, dibilang yang ini yang ngambang, yang sana enggak. berarti yang, yang tombol ini dia nggak ngambang. jadi kalaupun kita cuma ngasih teksnya ke kanan, ya, yeah. teks, mana, teks lain ya, right? yang terjadi ya teksnya yang ke kanan, ya kan? sementara kita pengennya seluruh elemennya ke kanan. Enggak cuma teks. Oke. Okay. Ya, dapat, Mas. Oke. Okay. Jadi kita float kan semuanya. Jadi yang tadi uh, text align hanya untuk elemen yang inline-nya. Sementara kalau float terhadap bloknya, satu blok dia. Header right-nya yang yang geser gitu maksudnya. Oke, okay. oke, okay, pertanyaan berikutnya, ada lagi nggak? Mohon izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mas. Pertanyaannya Pak. agak sedikit random sebenarnya. Hmm. Uh, di hmm. dalam baik, image itu, image itu, image. Pengertian image, image, image error. Sebenarnya itu image ya, <laughs> <laughs> <Imajur>. <laughs> ya uh, di dalam tag IMG itu, gitu kan. Uh -huh. Itu kan default-nya kan ada alt ya. Alt, atribut ya. Kan, source. Yeah. Oh, jadi itu sebenarnya alt itu berfungsi untuk apa ya? maksudnya dalam artian kan ketika dikosongkan tidak masalah, diisi tidak masalah. Jadi <laughs> fungsinya apa gitu? <laughs> Kalau itu yang ini ya. Nih. Yes. Ini kan? Iya. Yeah. Alt itu adalah untuk ketika gambarnya nggak ada. Ini misal ini ada ada <tuk> ya gambarnya. Kalau ternyata dia salah ngambil ya, salah URL <tuk> tuh di di targetnya jadi nggak ada aja Oke, Oke jadi sendiri gitu di dalam. Nah, ketika nggak gitu. ada maka alternatifnya ada teks yang ditampilkan. Oh paham paham paham. Oke paham 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 paham. paham, paham, paham. Seleksan, Pak. Tadinya, tadinya yeah, gambar. Jadi yeah, yeah, yeah. akhirnya bi orang bingung kan di mm. di di web kan kita maksudnya yang lihat website-nya kan bukan programmer gitu, gitu. Mm. Mm. Nah alternatifnya ini, ini maksudnya apa ya? Oh, oh, lagi lagi mau nampilin judulnya ini, makanya semantik penamaan itu penting. Nah, di sisi lain mm -hmm. eh, sekalian informasi. Oh, si ingat saya dulu ya, du dulu sih. Kau nggak tahu sekarang. Uh, provider uh, apa provider seluler uh, kita. Kadang-kadang ada yang pas nge-browsing itu minta eh nanya gitu. Ini gambarnya mau ditampilkan atau tidak. Mungkin sekarang nggak terlalu ya. Tapi pada oh. saat dulu ya sempat pas Facebook masih gratis Ya, ya versi <laughs> gratis <laughs> atau yeah, mungkin yeah. sebenarnya bukan ke gratis atau enggaknya lebih ke satu kuotanya. Ya hmm. karena kan image kan berarti mengambil uh, sekian kilobyte yeah. ya. Satu lagi adalah uh, uh, safety dari security. Jadi si gambar tersebut gitu ya itu hmm. bisa disisipi uh, script-script tertentu sebenarnya. Nah itu menjadi bahaya. Kadang-kadang ketika kita buka email yang ada gambarnya, kalau oh. itu tidak baik ya, maksudnya uh -huh. eh, sumbernya pembuatan uh -huh. gambarnya itu biasa ada sisipan script. Nah, itu membawa virus. Nah, maka eh, langkah pencegahannya adalah ditanya dulu usernya, ini mau ditampilkan atau tidak. Jadi, dia tidak langsung menampilkan. Nah, pada saat tidak menampilkan, beginilah penampakannya. Tulisan hmm. ini dulu, gitu. Hmm. Kemudian baru ada, mau ditampilkan enggak? Kalau mau ya, berarti pencet tombol Jalan. lagi, gitu. Yeah. Nanti baru dia load, gitu. Hmm. gitu. Gitu asalnya, sepengetahuan saya. hmm ya ya, oke. Sekarang kan aja. Sekarang langsung aja. Sekarang langsung aja. Baik, baik gitu. Jadi e, karena berhubungan dengan orang banyak ya, website kita nanti kalau buat itu kan berarti untuk orang banyak gitu. Nah kadang-kadang ada yang pihak tidak bertanggung jawab mengambil gambar entah dari mana yang ternyata itu membawa virus dan dan seperti yang mungkin oh kalau belum tahu ya mungkin harus harus di di apa di difahami bahwa website kita itu ditaruh di sebuah server nanti tapi pada saat kita load dengan browser kita itu sebenarnya kita ngambil yang ada di dalam uh, web tersebut gitu yang diizinkan yaitu yang kita ketik ini gitu kan Set. kemudian di translate menjadi uh, penampakan yang, ya, yang bagus gitu kan tapi pada dasarnya script-scriptnya kan keambil ya gambar-gambarnya juga keambil gitu nah itulah maksudnya uh, jadi pastikan yang memang di ditampilkan itu memang layak untuk publik gitu maksudnya. Nah termasuk ya tidak kotor dengan skrip-skrip yang aneh-aneh gitu maksudnya. Nah seringkali uh, suka suka nggak bersih gitu maksudnya si si gambarnya si si skripnya sehingga uh, kebanyakan itu menjadi uh, calon malware, calon virus, calon hal-hal yang lain gitu. Nah makanya kadang-kadang website tersebut bilang website ini sudah terinfeksi gitu kan dari dari browser yang suka muncul kayak gitu nah itu karena mungkin cara nulisnya dan ternyata skrip yang disisipkan di situ memang skrip skrip yang berbahaya gitu termasuk gambar gitu karena gambar pada dasarnya hanyalah skrip juga gitu skrip yang ngurusin warna tapi bedanya itu oke okay? ya siapa pak okay. siapa kita lanjut sudah ya sudah tercerahkan <laughs> ya semoga tambah cerah baik yang lain gimana ada pertanyaan lain masaki izin bertanya boleh silahkan mas Abdurrahman ya iya pak mau tanya uh, kalau tadi kan ada code editor pak ya? ini agak aneh ada uh, nggak code editor nggak code editor yang offline yang kita hmm. ngetik dia langsung muncul itu bisa ada nggak pak yang bisa direkomend? ketik muncul yang seperti yang dipakai Prokit ini kalau kita nggak ada koneksi internet misalnya kita mau coding sendiri gitu yang bisa oh. tampil gitu ada nggak rekomendasi? banyak hmm. pak <laughs> uh, iya banyak cuman maksudnya uh, yang paling mudahnya bukan yang kita, kita sudah, kita, sudah kita, punya browser sendiri jadi kita pada akhirnya misalnya, kita yang lokal gini misalnya hmm? kita kayak kayak yang kita latihan di Prokit ini pak hmm, hmm, kita ngetik hmm. langsung muncul di, di sebelah oh, kanan oh live gitu. iya oke okay. <laughs> Um, ada dari Visual Studio ya, Visual Studio Code ya, itu ada. Bisa langsung ke sana. Uh, di tempat lain memang masih pakai tombol tertentu yang akhirnya baru ngebuka browser. Kebanyakan gitu. Tapi Visual Studio Code salah satu yang bisa uh, side by side live code. Tapi uh, harap diingat, ini bisa begini karena satu. Uh, ini di servernya proket.com maksudnya tuh kan ini di render ya maksudnya di di diolah gitu diolah kemudian ditampilkan lagi di sebelah sini gitu nah it, makanya uh, HTML tidak punya logika uh, maksudnya tidak ada tidak mengurusi bagian logika ya dia hanya mengurusi bagian layoutnya keteraturan uh, atas bawah kiri kanan warna apa gitu ya tapi If else-nya tidak ada, nah si yang fitur yang tadi diinginkan itu adanya sebenarnya adalah fitur yang punya jika di save maka refresh kan kayak gitu ya. Nah jika begini maka apa? Nah itu kan alur logika. Nah itu dari aplikasi salah satunya Visual Studio Code. Namanya kalau nggak salah Live Server ya. Gitu, gitu sementara eh, tanpa harus menginstal itu pun tanpa berat-berat menginstal -berat itu maksudnya eh, kita itu kalau bikin HTML itu tinggal ketik aja ini copy paste ke sebuah notepad itu atau ke manapun kemudian di save sebagai sorry saya share eh, mana ini ini ya ini saya copy paste ke sini kemudian saya save ke misalnya ke desktop gitu ya wow loading nah, misalnya index html gitu maka nanti saya bisa buka di browser atau di sorry ke ini nah di sektribuana Desktop, indeks HTML yang tadi. Ketika saya buka ini dari browser, langsung ke situ e, bisa langsung muncul gitu. Meskipun e, yang tentu saja gimana hasil kode kita ya. Cuma maksudnya bisa langsung ke load Kalau hanya HTML ya, maksudnya. Tapi kalau nanti membutuhkan kayak JS-nya. Nah, itu baru tidak bisa secara ini gitu. Tapi kalau hanya untuk HTML dia bisa tuh muncul ya. Cuma karena saya tadi nggak copy paste style sheetnya jadi nggak ada juga. Gitu. Gitu aja. Tapi secara penampakan dia bisa langsung kelihatan. Ya, Mas Abdurrahman ya. Siap. Pak. Makasih. Oke. Okay. Jadi uh, jangan jangan jadikan editor yang apa namanya? eh, jangan terpengaruh dengan jenis editor bukan nggak boleh silahkan aja pilih tapi eh, laptop kentang atau spesifikasi PC yang kentang yang yang tanggung ke sana kemari ke tanggung tetap bisa ngoding gitu maksudnya tanpa harus editor yang wah gitu karena kadang-kadang e, kita pengen kayak apa ya namanya dari JetBrains dari dari yang lain editor-editor lain dengan semacam autocomplete nya yang hebat gitu, tapi malah nggak bisa di load karena untuk ngeload editornya aja dia udah ngos-ngosan gitu. Sementara sebenarnya yang mau kita ketik cuman uh, ya lebih ringan daripada editornya itu sendiri gitu, maksudnya effortnya. Jadi uh, jangan sampai editor itu uh, mengalahkan niat kita untuk modingnya gitu. Oke, okay? uh, tapi dicari yang mempermudah aja sesuai dengan spek kita sebelum nanti kita dapat pendapatan lebih dan meningkatkan eh, spesifikasi ya gitu gitu semoga eh, tetap semangat untuk modding boleh izin testimoni nggak pak nah silahkan <laughs> kalau testimoni pengalaman saya gitu kan karena saya kan males bawa laptop ke mana-mana ya kan jadi saya bawa saya punya tablet Windows yang speknya nauzubillah gitu kan <laughs> cuman <laughs> Intel Atom RAM segiga gitu kan hmm. teman tetap pengen ngoding gitu akhirnya saya install pakai VS Code yang 32 bit uh, cuman ya nggak pakai real time rendernya jadi saya save seperti biasa cuman saya loadnya di browser jadi refresh 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 terus di browser karena kalau pakai yang real time render kan di tabs dengan spek begitu kan wow gitu loh nya <laughs> <laughs> yep. jadi ya begitu mending begitu kalau misalkan di laptop yang kentang gitu kan dan kalau yang laptopnya bagus ya silakan ya yeah. Nah gitu kurang lebih Pengalaman begitu oh. pak Oh ya ini juga recommended nih atom kalau bisa Kalau bisa kepasang ya Di tempatnya Atom juga boleh Oke okay. nah, next Ada lagi Mungkin ada penasaran yang lain Kita lagi apa ini improving login link berarti masih di oh header bagian terakhir ke isi nanti. Ya, sebelum kita lanjutin. Tanya dulu, tanya dulu. Enggak apa-apa, dis apa diseling aja. Dari berapa nih? 41. Yang lainnya gimana? Maaf, Pak Atom tadi buat apa ya? Nah, atau uh, uh, itu lagi bahas kode editor, jadi untuk ngetiknya hampir sama kayak GitHub, sama bitbucket gitu ya, berarti Pak. Uh, mm, enggak. Uh, jadi kayak Visual Studio, GitHub kayak juga Notepad, juga. Oh. kayak... kayak teks apa? Sublime teks, nodding, buat ngoding Jadi buat ngetiknya, uh, kalau di progate.com-nya ada ini kalau nanti kita nginstal dulu maksudnya di tempat sendiri eh, untuk eh, ngetik ini. Tanpa itu pun sebenarnya bisa, cuma maksudnya itu tadi Masnya ada yang nanya pilihan-pilihan kode -pilihan editornya apa aja. Eh, ya salah satunya tadi Atom, Visual Studio, eh, Sublime Text. Itu sih. Makasih, Pak. Heeh, nah, Sublime eh, Text. Gitu ya. Nah, ini kalau saya rekomendasikan yang ini, ini ringan, e, maksudnya dia tidak nggak banyak lag gitu. Yang ini cukup sederhana. Di semuanya kalau kalian pakai Mac ada, kalau pakai Windows juga ada, pakai Linux juga ada. Itu kalau Atom kalau nggak salah cuma ada di Windows ya. Kalau Visual Studio bisa di mana aja, tapi dia memerlukan plugin. Hmm, memerlukan apa ya kalau nggak salah yang bikin beratnya itu lagi nih kalau di Windows mah perlunya situasi pokoknya beberapa hal lain gitu yang untuk menjalankan si editornya itu sendiri sementara kalau yang kayak Sublime Text itu perlunya cuma Python yang mana cuman dia juga udah bawa jadi jadi cukup ringan gitu nggak perlu dia um, ya jadi saran saya sih mulainya dari yang ringan untuk laptopnya itu ini dari mana bisa dicoba <gih> tapi sejauh ini yang paling ringan ini nah tapi ingat yang namanya kode editor eh, adalah text editor cuma dengan eh, kemampuan kayak barusan tuh tuh dilihatin shortcut shortcut untuk eh, apa namanya eh, ngeri nem di banyak tempat misalnya yang kayak fitur-fitur gitu aja sebenarnya yang yang ada di uh, IDE, ID, apa Integrated Development Editor ini, environment ini. Jadi pada dasarnya dimanapun bisa ngetik maka ya udah bisa ngoding sebenarnya gitu, gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah pusing, nggak usah nyarinya kebanyakan. Uh, pakai notepad aja kayak tadi juga bisa tapi memang uh, lebih challenging lebih menantang tapi untuk lebih memudahkan, pakailah koordinator editor diantara tadi Visual Studio, Studio, Sublime Text, atau atau kalau di Mac adanya Koda ya, ada ada Xcode ya itu. Uh, oh iya, jadi sekalian nanya ini kebanyakan pengguna Windows atau Linux? Belum nanya ya saya? Windows. Windows ya, oke. Okay. Ya udah, berarti aman. Silahkan pilih diantara itu dan pastikan kalau pakai Visual Studio maka ya 8 GB RAM itu ngas-ngosan lah gitu gitu kalau bisa sih di atas 8 GB RAM gitu ya masih giga pak lancar-lancar <laughs> <laughs> <cuman> aja <cuman> <laughs> Hah? Ramai giga, Pak. Terbuka. Buka langsung pingsan itu. Nah, Tapi itu Tapi gimana lancar ya? Alhamdulillah gimana cuman ya dengan berapa kemarin. Mungkin fitur-fitur ya? tertentunya yang kepotong <laughs> ya. <laughs> Begitulah. <laughs> Kalau di saya mah saya itu speknya 8 ini. Ini 8. Laptop yang ini 8. Itu ngos-ngosan pakai Visual Studio ya. Ngos-ngosan. Gitu. Uh, Ketenteng, ya? Dua enteng, mm. <laughs> aduh, masih mencurigai. Kenapa ya? Nah, apalagi tadi mau bilang apa? Udah, udah sih. Jadi pilih aja dari sekarang, install aja semuanya. <laughs> Kalau emang bisa, kemudian nanti rasain baru uninstall yang berat gitu. <laughs> oh, ya, testimoni gitu. juga pak Tambahan pak Mungkin ada beberapa darurat kita yang sangat ini, sangat suka banget pakai make apa eh, uh, platformnya dari Adobe gitu kan? Kayak Photoshop, Adobe. Oh, ya, Photoshop, Premiere. Oh iya, Dan dia ada, 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 Adobe Dreamweaver ya, Weaver, Weaver. Ya, itu ada, 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 ya. Berat sekali ada, 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 luar biasa ada, 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 Adobe dulunya itu makromedia. Zaman ya, makromedia, makromedia itu masih ringan. Tapi ya, begitu. begitu dibeli sama Adobe dia jadi semakin berat. Karena memang diintegrasikan dengan Adobe environment sih. Memang enak sih kalau e, RAM-nya gede, semuanya Adobe apa? Environment-nya Adobe semua, CS itu satu suite itu. Memang enak, maksudnya semuanya ada di situ. Tapi satu harus bayar kan. Dua e, berat gitu. Tuh. Itu aja ya sebelum nyampe sana kita pakailah yang, yang ringan-ringan ring aja ya. gitu oke okay. ya. hmm. hmm. ngumpulin dulu lumayan kalau prinsip saya kalau punya barang misalnya nilainya berapa 5 juta maka harus dapat project 5 juta lagi biar dia bernilai gitu eh, ya jadi ada ininya apa namanya ada returnnya si alat itu si apapun itu jadi nggak nggak terrugi kalau kita memang mau up ke kemampuan yang lain. Gitu. Apa tadi? Sampai mana kita? Oh, sampai pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Berarti kalian adalah Windows user. Oke. Okay. Terus um, apa lagi? Sampai header ini uh, udah semua pada ngerjain sampai situ. Chapter 10 atau belum? Sudah, Pak. <laughs> Oh, udah. Oh, sih mantap. Yang berjalan bersama, Pak. <laughs> berjalan okay. bersama. Oke, okay. ini share reset dulu. Kita lanjutin ya. Oke. Okay. Nah, oh iya, slide-nya tadi belum dijelaskan. Oke, okay. slide ini menjelaskan tentang transition. Transition ini untuk perpindahan uh, jadi pengaturan waktu ya semua di kalau ini targetnya semua dalam waktu satu detik gitu jadi semua elemen yang di dalam div itu ketika di hover dia berubah menjadi merah kan nah si perubahan itu transitionnya dalam berapa lama gitu yaitu ternyata kita atur dalam satu detik gitu perubahannya nah maka ya jadi ada jeda selama satu detik prosesnya kelihatan Oke. Okay. Contohnya eh, kotak gini, tapi aplikasinya untuk yang kreatif itu sangat hmm, ya luas. Dengan transition itu bikin kita wow gitu. Padahal cuman ganti warna aja. Oke. Okay. Lalu line height. Line height itu ketinggian dari sebuah baris ya. Barisnya teks ya, gitu. Jadi ini kelihatan tinggiannya mirip sama padding ya tapi khusus untuk teks itu untuk barisnya teks itu jadi posisi teksnya itu uh, ada lagi di dalam jadi selain padding untuk elemennya kemudian khusus teks di dalamnya lagi ada pengaturan untuk ketinggiannya gitu hmm. oh ya yeah. using line height to vertically center text. Ya, betul. Jadi o, karena bisa ngatur ukuran height-nya itu, jadi pada akhirnya kalau elemennya aja height-nya dari elemen itu kan bisa tinggi segini, tapi teksnya pun bisa dijejali e, space space kosong lagi sehingga dia bisa seperti geser ke tengah gitu kan dari elemen tersebut. Caranya line height-nya disamain dengan tingginya atau dicobain aja angka-angka tertentu gitu oke okay. oke okay. nah begitu pula dengan anchor tag dari anchor ini karena dia inline dia juga urusannya sama e, baris ya sama space kiri kanan nah tapi karena begitu maka biasanya kita suka kadang-kadang mouse-nya ngeklik di tombolnya tapi ternyata dia nggak kepencet Kenapa? Karena, karena area dari anchor itu cuma teksnya nah bisa kita perbesar area kliknya itu dengan cara merubah dia menjadi block element tidak lagi menjadi inline element ya caranya adalah dengan bikin display menjadi block element Itu. ya kita langsung aja Mana tadi kita ke CSS, berarti ya cari anchor di header right. Header right hmm. pun, header right-nya mana yang ini ya? Maksudnya adalah yang tulisan login header right, header right, tapi untuk anchor. Line Height, 65 puluh pixel, Padding Left, enam puluh pixel, Padding Right, enam puluh pixel, Color, White, tuh Jadi untuk ini. Nah, jadi dia ke tengah ya. Sekali lagi, ini belum urusan klik. Lihat, tuh nggak bisa dipencet. Malahan di blok. Tapi kalau sini baru berubah mouse jadi mouse klik. Nah, kita pengen satu kotak ini yang warna putih transparan tadi yang bisa diklik caranya kita tambahin dengan Display block. Maka berubahlah dia jadi seluruhnya, bukan lagi inline. Jadi behaviornya anchor yang normalnya inline, nggak lagi. Oke, selanjutnya kita mau hover. Katanya, to the hover. Hovernya siapa? Over ini oh, hai, ya Transition Katanya All 0,5 Udah Maka perubahannya Lebih cepat ya Aman kan? Yang ini nggak ada pertanyaan kan? Tapi salah. <laughs> salah apa katanya? The transition property of header right is incorrect. Oh, saya salah nulis ya. Bentar. No oh, second, Pak. Pedang S. S. Wow. <laughs> Bagus. Cuma setahu saya bukan nggak masalah ya nggak pakai S ya. Ke render juga biasanya. Ya, uh, ini editornya minta. Oh, ya baik. <laughs> baik. Baik, baik. <laughs> biar kita taat. <laughs> benar, 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 Oke, sip. Lanjutin, sekarang baru kita keluar dari header masuk ke bagian bawahnya yaitu uh, bagian isinya. Di sini judulnya adalah daftar pelajaran ya, lesson list. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sampai tadi harusnya udah ya cukup lah, aman. Tapi kalau ada pertanyaan langsung aja kita bahas tuntas karena tujuan saya membuat kalian mengerti. Uh, lesson wrapper, container heading, dan lessons itu adalah bagian-bagian yang akan kita urusi di bagian lesson list. Ini heading berarti ini H, H3, H2, H berapa gitu. Kemudian lesson sini, nah ini. Jadi kalau kita biasa nanti kelihatan bahwa oh ini bisa pakai div nih. Ini bakal ada 4 div. Ini bakal ada gitu, langsung kebayang bahwa sintaksnya yang diperlukan itu. Nah, di sini lagi ngatur uh, font weight Font white itu adalah ya bold lah, yang keywordnya bold, tingkat keboldennya apa namanya, ketebalannya. Ketebalan ini bisa diatur sebenarnya angka tapi ke kesepakatannya yang kayak gini disebutnya bold bisa jadi kita isi 100, 200, 400, 600 dan kata-kata bold di dalam lesson wrapper tambahin div class container lesson wrapper, jadi kita bikin dulu ya kita bikin wrappernya dulu container jadi container itu apa sih container itu wadah ya yang mewadahi kemudian tambahin dua katanya disitu ada dua div yang satu isinya class heading biar beda sama header div class License, nah ini license. Berarti ini isinya daftar pelajarannya. Dalam heading, tambahin header beneran dari H2 aja. Tulisannya "learn where to get started". Oke, okay. baru kemudian ke CSS gitu, katanya di lesson wrapper ini kita atur karena ini masih begini tuh gini aja kita pengen ukurannya jelas di blok aja langsung dengan 500 pixel katanya jadi lesson wrapper heightnya 500 pixel jadilah dia tuh bisa di scroll ke bawah ya. Supaya nanti tempatnya untuk yang lain. Kemudian padding bottom 80 pixel. Background color warna yang ini aja. Warna apa tuh? Kenapa ya nggak ada warnanya? Kalau untuk heading. Buh. Gimana? Font weight of the text learn where to is set to bold since we have used H2. Jadi H2 itu tadinya memang udah bold katanya. Iya kah? Udah bold ya, udah hitam banget jadi kita pengen merubahnya menjadi normal berarti font weight normal normal ya? ya normal tapi targetnya bukan headingnya, H2 nya tuh berubahlah dia tidak terlalu bold ya, jadi normal malah oke okay access for H2 text inside heading. Oh, saya taruh. Ini salah. Ini taruh di sini. Untuk headingnya itu sendiri. Uh, oh ini. Heading. Kelewat ya. Minta headingnya di padding top. 60. Padding bottom. 30 dengan warna dari setiapnya warna teksnya ya yang ini ingat kalau ada color property itu untuk teks bukan untuk background hanya untuk teks tuh teksnya nggak terlalu hitam oke okay. submit ya masih ada tujuh lagi sekarang kita ngatur alignment nah, alignment itu ini jadi kita bagi karena kita tahu kita bakal punya empat item menjajar secara horizontal berarti masing-masing ya 100% dibagi 4 adalah 25% maka ketemulah with 25% matematikanya gampang kan gak perlu ahli matematika banget kan intinya adalah 100 bagi 4 dapat 25% Nah, udah maka kita tulis sekian persen nah di sini kasih contoh kalau kita cuma bagi dua ya widthnya 5% cara nulisnya ya udah langsung setiap kelas child misalnya child ini parent orang tuanya ini child anaknya jadi parent atau rapper ini nggak di apain tapi dia udah jelas 100% jadi childnya masing-masing 50% jadi langsung aja tulis satu kali di CSS nya child with 50% maka nanti bakal dapat parentnya tetap 100% Oke. Okay. Dan di dalam detail kartu atau bentuk brosur tadi yang ada pelajarannya itu ini strukturnya ya. Le ada yang namanya lesson, lesson iconnya, kemudian ada gambarnya. Nanti di dalamnya ada teks lagi di dalam di tengah gambar itu. Kemudian ada keterangannya dengan ya teks. Ini namanya nama kita bisa menggunakannya sebagai nama kelas. Intinya bagian-bagian itu kita harus petakan sehingga enak kita ngodingnya. Saya rasa dulu ya. Siap. Insert lessons add a div tag with a lesson lesson. Nah, kita semuanya harus bikin wadahnya dulu. Div, class. Jadi lessons itu kan berarti banyak pelajaran. Ini lesson satu pelajaran. nah isinya adalah anchor eh salah div ya div dengan class lesson icon kemudian div like f p dengan class text contents di dalam, lesson icon tambahin image image dan p. Oke, okay. belum kelihatan ya di sini tuh karena belum ada tulisannya. Nah, kita copy sebanyak 4 kali, katanya mungkin ya udah copy dulu sepanjang empat kali biasanya di kode editor tertentu tinggal ctrl D ya kalau pengen duplicate satu nggak bisa <laughs> oke okay, nah itulah keterbatasannya editor satu dua tiga dan empat ya gambar pertama HTML. Nomor kedua, nomor ketiga, nah ini ini sebenarnya bahasa-bahasa pemrograman ya ini namanya Dan antara semua ini nah saya kalau semuanya harus bisa sih cuma maksudnya Uh, di sini bisa milih antara Ruby atau PHP. Kalau saya sendiri dulu belajarnya PHP, tapi akhirnya lebih menyukai Ruby. Itu. Jadi nanti kalau kalian ada waktu nerusinnya uh, Ruby itu apa ya dibanding PHP. Sebenarnya sama-sama bagus. selanjutnya kita bikin width nya 25% caranya dengan style sheet nya di nah kan ini lesson lihat masih ke bawah semua di sini tuh karena 100% dan belum float ya belum dijejer sekarang kita float dulu Left Oke okay. Tapi Belum 25% Tuh kelihatan Jadi Even maksudnya jadi simbang jadi memang benar-benar dibagi 4 Udah Untuk uh, Chapter 12 kita hanya pengen bagi 4 nanti tulisan di dalamnya dilanjut di chapter 13 ini kalau nggak salah ke 14 sampai situ ada pertanyaan dulu mungkin yang baru gabung atau baru gabung lagi ada pertanyaan belum mas aman terima kasih mas aman sekarang kita overlapping elements jadi yang tadi nah tulisan itu eh belum nulis ya tapi nanti maksudnya di dalam nah daripada capek-capek ngegambar satu-satu terus kemudian ditulis di dalam gambarnya karena bisa jadi kita pengen ganti-ganti teksnya maka teksnya benar-benar teks aja nah kita taruh aja teksnya di tag p di depan gambarnya gini tuh nah baru kita kenalan nama properti namanya position jadi positioning itu penting di semua hal sekarang termasuk ketika positionnya absolut maka dia ya padanya ngitung atas bawah kiri kanan gitu dia ngikut sebagai ujung dari browser tersebut sebagai nolnya. Makanya ada properti lain yaitu top dan left atau right dan bottom. Tapi eh, awalnya top dan left dulu ya untuk absolute. itu, Kalau jadi absolute selalu ngitungnya dari pojok itu. Nah, beda lagi sama yang namanya relatif. Kalau relatif, eh, gimana ya? bilangnya? ya, um, gini aja. Jadi, ini kan Child calec itu yang mana? Child itu yang ada kene. Oke, okay. nah, jadi gambar yang ada kene ini, kalau absolut, berarti dia ngitungnya dari pojok. That, nah, tapi kalau dia ditaruh parent-nya sebagai position relatif maka cell-nya ngikut ke parent gitu ya jadi pojokannya pojokan elemen parent gitu padahal top leftnya nya tetap sama gitu jadi posisinya ini untuk nentuin nolnya tuh dari mana gitu relatif atau absolut itu Nah, kita tambahin dulu tulisan-tulisannya. Ini kan masih kosong. Pelajaran pertama adalah HTML CSS. Eh, mana sih? Oh, ini dia. Nih. Yang kedua jQuery kemudian ruby kemudian php nah lalu itu kan masih kiri ya semuanya kita ketengahin dulu buat lesson wrapper Text align center khusus untuk teksnya, kan? Kemudian baru ikonnya. Nah, kita lihat tadi penerapannya. Lesson icon itu ada di sebagai child, eh bukan, sebagai parent dari image ya. Gitu, jadi. tapi kita hubungannya sama oh ya jadi dia mau relatif position eh salah lesson icon ih ah position relatif lesson icon P position relative is element can use it as a purpose. oh kita absolute ya jadi P nya itu harus absolute dari top berapa ya 90 mintanya oke kita 100 dulu tuh kelihatan berubah mintanya 90 ke tengah kemudian widthnya 100% jadi ikut parentnya ya width Tuh. kiri kanannya jadi dia di tengah begitulah cara mengetengahkan teks di elemen lain jadi belum cakep ya hurufnya masih gitu tapi secara tempat sudah jelas ya Warnanya putih, udah. Kemudian, oh iya, keterangan teks konten belum diisi, kita isi dulu tinggal copy paste kan kita kalau bikin hmm, browser gini ya penjelasan, gambar, penjelasan menu nah karena masih ya ini juga udah cukup sih tapi kan kita punya tujuan pengen sama dengan ini itu ceritanya agak redup itu itemnya ya dan lebih ke tengah ya rata tengah ya air eh, rata tengah apa namanya center semua berarti dia harus berupa inline text content withnya nya katanya 80% dari parentnya dengan display inline block biar jelas batas kiri kanannya kemudian margin dari atas 20 pixel tuh berarti dia nggak akan nabrak sama gambarnya font size yang 15 pixel kemudian warna yang abu-abu wadah sama udah Hasip. sip oke okay. pelajaran 13 terlewati sekarang bagian bawahnya ada pertanyaan dulu kita udah masuk di setengah jam terakhir eh ya menjelang Gimana? Yuk, yang mau diskusi silahkan diskusi. Belum ada? Oke, okay, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke pesan. Eh, the message layout, maksudnya ada yang pesan-pesan apa eh, satu? satu section yang isinya tentang pesan aja, bahkan call to action mungkin. Ayo kita mulai dan segala macam gitu. Nah ini dikasih wadahnya dulu, wrappernya, kasih isinya, kemudian headernya, kemudian tombolnya. Hmm. Lihat dulu pengennya seperti apa. Oh gini, masih ya ini anyway uh, siap menjadi programmer mari kita ngoding dan start learning gitu maka kita tulis itu dulu di message wrapper sudah disediain di situ tinggal kita tulis div containernya kemudian tip lagi yang isinya heading pasnya masih menggunakan heading yang sama kemudian kita bikin punya button ya tapi ini pakai span nah loh Yes, di dalam heading tambahkan h2 dan h3 katanya oh tulisan tadi berupa header berarti gitu. Wait, ada yang belum ya?

sekarang CSS ya. CSS itu apa? Button ya. Background color. <tuh> Padding. Topnya 15 pixel. Bottomnya 15 pixel mana ke jarum sesuai jarum jam berarti ke kanan top right-nya 40 pixel bottom 15 kirinya 4 pixel lagi gitu atau bisa juga ditulisnya cuma dua aja kemudian h3 di dalam heading phone weight normal chip oke okay. mirip it. oke okay. it's great nah tapi belum jadi 3D katanya nah ini sekarang ya 3D itu berarti kan ada bayangannya ada sisi lainnya dari sekedar tinggi dan lebar apa panjang kali lebar kali tinggi maksudnya jadi ada ketebalannya yang kelihatan caranya adalah dengan menambahkan bayangan ada yang namanya box shadow itu propertinya box shadow, ukurannya bisa diatur horizontal, vertikal dan warnanya. Oke, okay. kursor juga bisa dirubah. Yang teks, berarti maksudnya mau nulis. Pointer untuk mencet sebuah tautan dan defaultnya tanda panah seperti biasa. Jadi properti kursor juga bisa ya, bisa diubah. kita langsung ke message wrappernya folder bottom satu pixel solid itu buat siapa ya oh buat itu kotaknya bagian bawah Kemudian, padding bottom 80 pixel katanya. Padding double D Text align. Center. Tuh, jadi ke tengah. Tapi kok padding bottom 80 pixel belum. Apa, saya belum scroll, belum scroll aja. Sip. Nah. Dimana ya? Bentar. Since we use pen tag to create start turning button, its cursor property is set to default. Oh ya, yeah. jadi gara-gara itu maka dia jadi text kan span itu masih text kita rubah ini menjadi pointer biar masih tahu bahwa itu link nah udah kemudian kita kasih box shadow horizontal vertikal warna sibto udah selesai mungkin kasih 100 gitu oh iya itu bagus juga uh lebih jelas malah gitu ya tapi tadi mintanya no sih Ya, aman. Sekarang kita kasih efek ketika dipencet. Hmm, oke gitu tuh. Nah, ada yang namanya, eh, uh, kalau tadi hover, kalau ini active, active itu. Untuk tautan yang yang bisa diklik ya aktif. Nah tapi kalau ini uh, ya dalam praktek button aktif ini kemudian dikasih box shadow none itu artinya justru jadi nggak ada shadow. Nah jadi pada saat dia aktif sudah diklik. Nah, kalau sudah diklik, dia disebut aktif. Nah, jadi, kalau sudah diklik, ya, ya, shadow-nya hilangin gitu maksudnya. Nah, terus posisinya karena sudah hilang, maka bisa diganti posisi ketika aktif, relatif ke sebelumnya dengan top dan left nya diganti supaya kelihatan geser bahwa memang dipencet gitu turun ke bawah 7 pixel di sini contohnya nah itu berarti animasi bisa dilakukan oleh CSS dan HTML aja cukup tanpa JavaScript jadi sekarang apply CSS yang box shadow none ya ketika sudah diklik berarti tadi message Active box shadow none jadi kalau sudah dikencet hilang tapi balik lagi ya position relatif, berarti harus ada properti lain yaitu top. Kita kiri pencet, tuh diem. Tekan turun bawah. Makanya tadi mintanya nol ya box daunnya biar dia seperti ketimpah. Katakan ceritanya pencahayaan dari atas. Oke, okay. udah selesai kan? Gimana? Masih ada dua pelajaran lagi? Dua chapter lagi? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Sebelum nanti kita lanjutkan lagi nanti nanti besok besok insya Allah ke study 3 yang isinya responsif yang berarti lebih banyak lagi kodenya lebih banyak yang harus diperhatikan tapi simple karena tempatnya sama Oke, okay. sekarang masih fokus, fokus di sini kita mau habisin full footernya. Footer terbagi cuma wrapper footernya sama kontainernya yang isinya adalah image dan paragraf. Dah, cukup sederhana. Kita kasih dulu footernya. Seperti biasa di dalam setiap segmen, setiap section kita kasih class container, tambahkan image dan p gambarnya yang ini katanya, teksnya yang ini, oke. Okay. Kemudian, kita ke CSS-nya, tuh, kelihatan selalu cek seperti ini, ya. Learn to code, learn to be creative. Hmm. Di bagian bawah banget, kita tambahin footer image width nya 125 pixel Maru nggak bener nggak tulisnya footer itu adalah sebuah tag dan image adalah tag juga berarti harusnya bener ya tulisnya sementara ini footer dan P dengan warna P3 AEB5 oke okay. font size 12px sip nice footer kemudian footernya itu sendiri diatur paddingnya dari atas 100 pixel coba oke okay. kejauhan emang dimintanya cuma 30 oke okay. habis sip udah cocok banget terakhir perbaiki header oh balik lagi ke atas Kenapa headernya? Siapa yang sama-sama udah beres? Sedang dibok yang sama. Oke. Okay. Jadi kita tuh. Ini adalah maksudnya. Oh, <laughs> saya salah translate ya. Fixing the header maksudnya adalah membuatnya jadi tetap ya. Fix bikin fix bukan memperbaiki dalam hal ini konteksnya dibuat jadi fix jadi diem di tempat sementara kita scroll caranya adalah dengan menggunakan eh, apa tadi position position fix nah jadi kalau tadi kita udah tahu position absolute dan relatif ada satu lagi yang namanya position fix Fix itu ya, ya dia diam dengan top dan left yang sudah kita tentukan dari ujung browser. Nah, lebih tepatnya dari ujung elemen HTML itu. Jadi ya langsung aja prakteknya. Ish, apa ini? Satu lagi. Oh ya, karena dia fix maka urutan lapisan jadi berpengaruh kalau kita sudah mulai main dengan properti uh, property position maka kita harus sebenarnya memikirkan layer-layer itu. Namanya di sini z index. Z index seperti tadi udah bilang, tiga dimensi itu kan tidak hanya ting, panjang kali lebar, tapi juga ada ketebalan atau ketinggian. Nah, z itu adalah kalau dari kartesiusnya kan adalah sumbu ketiganya kita gitu. Nah, jadi lapisannya. Angkanya terserah, yang jelas bukan minus. Mulainya dari nol. Jadi kalau kita mulainya dari satu juga bisa, berarti yang lainnya di atas satu. Gitu. Kalau pengen numpuk-numpuk gitu. Hanya bisa berfungsi kalau position kita isi. Maksudnya ada nilainya kayak tadi relatif e, kah atau bahkan fix. Di sini contohnya uh, karena fixnya di atas ya udah topnya nol. Jadi headernya dibuat jadi fix mana header teh header header. Jadi position fix udah selesai. Kemudian dari atas 0 maka dia hmm. selesai itu udah gitu aja tapi kelihatan masalahnya tuh karena header ditulis duluan maka dia paling nol sebenarnya kan lapisan terbawah nah untuk memperbaiki ini berarti dia headernya karena maksudnya fix ini di sini dia adalah yang terdepan ya maka dia yang harus paling depan di sini karena kita tahu lapisan yang enggak lebih dari 10 kita tulis aja z index menjadi 10 karena yang lainnya nggak lebih dari 10 gitu kan gitu tapi kalau ternyata kita tahu ya mungkin dari 1000 ya udah 1000 itu yang jelas kita paling atas berarti headernya gitu. oke okay. maka pelajaran study 2 yang berisi 18 chapter sudah selesai berikutnya kita masuk ke pelajaran studi 3 yang isinya adalah tentang responsif. Oke. Okay. tepuk tangan dulu. Sudah selesai. Teman-teman yang lain. Skenesat dulu dong kan itu lagi selesai. Bukti sudah menyelesaikan. Tuh selesai berapa menit lebih cepat dari jadwal jadi kita bisa diskusi dulu yang lain apa pertanyaannya sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks lagi kita intip aja sekarang tapi uh, intinya ini untuk sesi diskusi Q&A tanya, tanya jawab yes, udah oh ya yeah. sing inspektor ya ada ini bisa dibaca ya, apa namanya hmm, artikel. Inspecto ini sangat membantu gitu untuk menginspeksi HTML yang kita sudah buat di browser ya ngerjainnya. Jadi misal halaman ini kita langsung klik kanan inspect, nah itu adalah Inspecto. Atau di Chrome atau apa itu Control I kalau nggak salah. Kalau saya pakai browser namanya Brave, jadi ini nanti munculnya sama Dev Tools, Inspect Tools, sama karena engine-nya engine Chrome juga. Oke, okay. kita bisa ngerubah, kita bisa ngedit editornya langsung. Oh ya, itu ini benar sem. Tadi pertanyaan awal eh, bagaimana editor eh, yang live gitu ya? Kalau hanya untuk HTML CSS saja, saran saya sih bikinnya pakai ini aja. Dalam arti kan pengen langsung kelihatan, tapi nanti terus harus di save as sih gitu. Ya, karena ini nggak nge save gitu. Ini hanya ngerubah yang ada aja. Contohnya misal ini tulisan ini overview, saya pengen edit ya. Nah, Sebenarnya di website progetnya mah nggak berubah, tapi di laptop saya di browser saya berubah, misalnya ini uh, selayang pandang gitu, tuh berubah tuh, ya kan? Tapi ketika kita refresh, ya balik lagi. Tapi kita udah tahu, udah kelihatan bahwa oh kalau kita ngerubah gitu ya, itu perubahannya ya. Oke, okay. sok silahkan mulai. Siapa yang mau bertanya atau mau ditanya? Kait absensi dulu, mas. Presen... Mengenai pres presensi, Masih nanti kita sama. presensinya yang pertama ya. Yang pertama kemarin. Ah, jadi ini yang? Yang kedua. Yang kedua. Kedua, bentar, mas. Ini yang kedua. Oh iya, yeah. um, kalau ini hanya kalau saja karena belum tahu apakah Sabtu Minggu termasuk enggak keberatan. Kalau kalian ada jam seperti ini, tapi mungkin enggak harus malam sih. Kalau Sabtu Minggu mah, atau jangan di Sabtu Minggu, tetap di Senin Jumat aja. Maksudnya ada yang geser ke sana. Saya ngikut strukturnya instrukturnya aja. Oke. Okay. Nambudan, pak. <laughs> Waduh. <laughs> Jujur sekali. Kasih 100%. Terima kasih kejujurannya. Semoga cepat dapat pekerjaan yang enak. Yang rezeki berkah. Amin. Masya Mau tanya. Okay. Nah silakan pak. Mbak kalau... yang mana ini namanya nggak kelihatan <laughs> beti ya ya. Oh, ini ya kalau misalkan mau debug gitu berarti pakai inspect element aja ya pak debug Heeh. Uh -uh. ya ini iya uh, benar bisa pakai inspect ini ngedebug html tersebut ini kayaknya kurang tepat nih misalnya ini stylenya mau diganti nih misal ini satu paragraf saya pengen bikin bold ya Kayak gimana sih penampakannya kalau bold tulis aja sini langsung. Phone weight bold. Tuh jadi bold ini. Kalau oh. ini tadi kan di web Proget langsung hmm. muncul hasilnya gitu. Nah kalau misalkan ngerjain di VS Code gitu, hmm. kalau mau ngeran gitu gimana? Nah kebetulan saya nggak jalanin VS Code. <laughs> bentar ya. Kalau dari saya sendiri sih, Pak, pengalaman ya tinggal penting kasih, Pak. dibuka manual juga bisa sih, Pak. Kalau hmm. nge-lag laptopnya saya. <laughs> nah, itu. <laughs> Jadi di-save aja biasa, di-save seperti biasa kayak dokumen Word gitu. Kemudian dicari file di mana HTML-nya itu. Kemudian tinggal di-run aja seperti biasa dibuka melalui browser. Bisa gitu Iya bisa begitu. Gak usah pakai install di terminal. Gitu. Enggak, enggak perlu, enggak perlu. Kebetulan saya juga pengguna PC kentang, jadi cara saya seperti itu biar gak nge lag gitu. Jadi save biasa seperti dokumen gitu di Word, di save aja biasa gitu kan. Di save di mana, di foldernya apa, lokasinya di mana. Kalau udah, di save, tinggal dibuka secara manual di file tersebut. Lokasinya di mana, tinggal dibuka aja melalui browser. Bisa pakai Chrome, Edge atau segala macamnya, nggak ada masalah. Bisa dicontohin nggak ya? Waduh. Waduh. Nah, <tuhin>. sedang sedang. Nah itu bapaknya. Jadi kalau dengan editor yang lain eh, seperti Notepad, tadi kan udah ya. Kita copy paste ke sini, kita ceritanya udah ngetik. Kemudian kita save di satu tempat, kemudian kita load di browsernya. Kalau di sini ya sama, karena ya pada dasarnya kita sama-sama nulis aja. Um, saya tulis satu file di sini apa ya index.html ya, tadi kita hasil ngetik tadi udah selesai kan save iya udah terus e, pertanyaannya apa pertanyaannya pengen dilihat di browser iya pengen lihat tampilannya css-nya gitu kan html nyambung css terus kelihatan di browser gitu kan Oke okay, oke okay. baiklah kalau gitu saya ambil dulu CSS-nya ya karena tadi cuma ngambil uh, Itunya Sip Nah tapi yang jelas eh uh, apa tadi ini taruh di sini apa yang belum tadi css dan CSS. Uh -uh. Kalau cuman nge-save-nya eh, udah beres barusan ya. Iya, kalau CSS-nya kita kompas tuh ini. Ya itu tadi yang saya tanya, Pak Takti. Iya. Jadi supaya kan enak tuh kalau udah udah ngoding kelihatan oh ini oh ini salah, ini tampilannya. Bener ya nulisnya. ceritanya udah terus kita pengen apa tadi uh, yang yang soalnya kalau run itu adalah dia menjalankan live server ya tapi kalau yang dimaksud khusus HTML CSS ini ya kita hanya tinggal buka aja kan alamatnya udah jelas nih misalnya nih uh, satu warna project lab Ruby langsung ke sana jadi di sini apa namanya tadi tinggal buka tinggal buka di browsernya gitu maksudnya balik lagi ke sana kalau kalau versi ini ya kalau versi preview ntar lo c Hai apa tadi projects library oh ya copy paste jadi bisa langsung ke sini jadi kita save langsung kelihatan loadingnya cukup ya masing-masing kemudian sambil nunggu itu saya tuh eh kelihatan nggak ya saya tadi sharenya yang mana share screen kan tapi ini tampilan VS Code-nya yang paling depan. Nah. Ini kan? Iya. Yeah. Nah, ini adalah yang ada di lokal saya. Gitu. Di halaman C sekian gitu ya. Bukan di HTTP lagi kan? Ini alamatnya. Iya. Yeah. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita mau rubah nih misalnya karena tadi baru setengah kan ini belum ada footernya ya ceritanya saya mau ngelengkapin lengkapin dari sini tinggal kita ketik lagi ceritanya beres refresh aja di browsernya maka akan kelihatan karena pada dasarnya bolak balik seperti itu nah, ke browser gitu ya karena kita akan mainnya sering seperti itu nah loadingnya agak lumayan Nah, udah muncul, sama ya, gitu. Oke. Okay. Uh. Ini berarti belum versi yang udah di deploy ya, Pak. Maksudnya belum bisa dilihat sama yang lain kan? Ya, itu di laptop kita. Di C, uh, konteksnya di C, sakti buana project library. Kalau saya. Nah, jadi mungkin di Mbak mungkin di D, mungkin di E, mungkin apa gitu naruhnya. Desktop mungkin halamannya. Kalau mau di deploy gimana? Nah, itu deploy-nya pertanyaannya. Nah, uh, panjang lagi tuh. tuh. <laughs> beli dulu servernya, beli halamannya dulu. Uh, ya. Kita <laughs> uh, pelajaran. Uh, pelajaran kita maksudnya uh, yang yang paling mudahnya ya. Yang paling mudahnya untuk kita adalah ada namanya memang pelajaran I, ini, ya. Nanti bisa sambil jalan. Memang nggak ada di kurikulum yang sekarang, tapi memang boleh aja kita pelajari dan memang karena nyambung, ya. Sebenarnya mana sih kursus? Oh ini kursus. Ada yang namanya hmm, ini, eh, paling bawah tiga huruf. Bukan go tapi kit. Nah, ini dulu pelajarin. Maksudnya kerjain dan ini enggak 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 lama sendiri aja eh, sebelum nanti bareng ya maksudnya. Karena di sini estimasinya satu jam kalau ngerjain sendiri. Karena intinya sih cuman sintaks saja. Inisial dan segala macam saya kasih lihat sedikit sekarang. Eh, tapi pelajaran ini yang harus didalamin supaya nanti kita bisa naruh ke sini ini ini tempat kita naruhnya versi para developer e, untuk naruh kodenya dan bisa dilihat oleh orang lain kan kelihatan ya saya ngakses server lain namanya github.com orang lain berarti tempat lain server lain ya nah, gitu ya ini saya bikin tempat baru. Apa namanya kita sekarang? Tema CSS aja ya. CSS 2 dulu ya. Itu nanti saya tinggal eh, ini versi bukan yang tadi, versi yang lebih singkat lagi. Taruh, taruh, taruh mana sih? Oh ini. singkatnya seperti ini tapi bukan begini saja ya ini salah satunya Hai nah muncullah ada di sini oke okay. dan Hai eh, saya bisa punya alamatnya sendiri, tapi memang bukan alamat yang kita atur sepenuhnya. Nah, ini belum ada karena Bentar. belum selesai. Di sini harus cek. Jadi agak ada proses gitu. Kita nunggu ini meskipun 17 detik yang lalu saya udah selesai nguploadnya tapi karena kita ngikut ke server dia, maka dia punya aturan sendiri untuk mengolahnya. Ini saya cuma naruh satu file index html yang belum bagus ya. Tapi beginilah caranya. Nah, ini udah mulai build baru-baru yang ini belum deploy. Ini yang Mbak tadi bilang, kita belum deploy, ya kita belum deploy. Ini salah satu caranya tapi enggak enggak sesederhana ini. Ini cuman satu file aja. Anggap beres gitu ya, sebagai contoh aja. Tadi alamatnya udah jelas ya. Alamatnya di sini. Tuh, muncul di alamat ini. Ini deploy. <tuh> Oke, ini deploy ke sana. Nah, sekarang kita ganti lagi. Maksudnya nanti kalau misalnya Mbaknya bukan ke alamat itu gitu ya yeah. caranya mirip tapi uh, esa eh, maksudnya sama caranya beda gitu nah maka pelajari dulu yang versi ini versi pelajaran ini ya yang git ini git itu. ini isinya hmm. adalah uh, sintak sintaksnya untuk lebih fleksibel daripada kayak barusan ah, kalau saya kan cuma satu file ya kalau yeah. nanti kan mungkin kita ngurusnya lebih dari satu file kan bisa 10, 100, nggak tahu e, jumlahnya. Apalagi kalau kelas Ruby on Rails kan berarti kita sambil ngupload e, framework Rails-nya kan gitu. Jadi nggak nggak satu-satu kayak barusan gitu. Cuman konsepnya ada seperti barusan gitu. E, cukup jelas kah? Ya. Okay. Terima Makasih, Pak. Sip. Nah, jadi sementara masih di HTML CSS di lokal aja seperti ini nanti di upload ke gitnya dengan cara yang tadi atau kalau sudah belajar git tadinya maka akan lebih mudah lagi dengan mungkin cukup tiga kali enter upload hmm. ke sana ya itu setelah nanti belajar yang sini uploading files ya yeah. ya siap makasih pak oke okay. oke okay. Ada yang lain? Kenapa? Siapa itu? Suaranya kurang, masih listrik statis, Pak. Mas Edwin, ya? Coba masih statis teman-teman lain dengar suaranya kalau saya masih dengar desek statis enggak dengar mas enggak dengar pak itu kabel mungkin ininya mm, mm atau yang lain dulu sambil masnya benerin micnya mas depsensi ya. html uh, 1 dan 2 digabung loh mas yang dua itu dojo mas yang kedua itu udah dojo? Iya. Oh iya, yeah. nggak apa-apa. Jadi maksudnya Yang aja. Ya, yeah, pokoknya mah uh, yang kedua aja. Oke. Okay. Okay. Yang kedua. Nanti kita ketiga. Nanti kita lanjut lanjut terus kok maksudnya. Oke, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Terus? Pertanyaan lain? udah lamar kemana aja <laughs> lagi nunggu panggilan pak <mah. laughs> nama mas Edwin nah udah kedengeran tuh tadi Edwin dah halo nggak ada hilang lagi suaranya dia belum ngomong mas enggak izin soalnya <laughs> <laughs> ya udah, yang lainnya dulu atuh. Kan masih ada 31 orang. <laughs> Pada kemana sih? <laughs> Oke, okay, ya udah ini uh, mungkin kita isi ini aja. Sambil mungkin yang off 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 coding nggak nggak ngoding juga boleh, silahkan tanya. Apakah apa sih kesulitannya sampai Hmm, apa namanya bahasanya sampai belum mendapatkan pencerahan tentang pemrograman <laughs> ya itu Mas Edwin suaranya tadi oh. manggil mas ya yeah. Pak Sakti ini mau tanya Pak ini Nah ya. siap uh, ini kan udah mulai lebih seru lagi ini nanti Karena untuk kit ini saya mau tanya untuk overviewnya nanti ke depan ini mm -hmm. Uh, apakah nanti kita ada kerja dengan tim, terus di-upload ke Git kayak real time job di luar-luar gitu, atau nanti personal- personal aja? Cuma kita ngumpulin tugas lewat git gitu atau bersama-sama ngerjain project pakai Git. Nah, itu uh, saya hmm. sih nggak diharuskan begitu ya, tapi memang itu lebih baik. Cuma sayangnya, itu kan tergantung si aktivit, eh, keaktifan si partisipan ya, maksudnya kalau tim ya kalau ngomongin tim ya karena kan dibagi tapi kalau ngomongin ngumpulin tugas kan bisa 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 terlalu bisa apa ya bisa boleh bolehlah satu tempat dengan banyak itu nah pertanyaannya justru gini jadi ruby on Rails itu endingnya kan bikin aplikasi ya aplikasinya sama satu yaitu tweet app lah nah tweet app itu uh, uh, Bisa selesai jika uh, jika sampai pelajaran yang ke 11 ya tapi kan e, waktu yang disediakan itu mungkin kita lihat kalau secara i, kalau secara e, pelajarannya kita cukupkan di rubion rules yang 5 itu memang belum tamat di 5 ini memang belum tamat tapi sudah kelihatan bentuknya. Itu fungsi-fungsinya sudah sudah dapat cuma belum belum ada tambahannya aja. Nah, jika memang semuanya menyukai untuk ada Uploadnya ke Git secara tim, maka eh, ya itu lebih baik kita masukin satu sesi dulu untuk Git tadi. Gitu. Karena kan Sintaks itu cukup, ya. Memang cuma tiga dan harus dihafal, atau empat mungkin tergantung kasusnya, lagi salah, atau rollback atau gimana. Tapi yang jelas eh, itu caranya nanti. Jadi, sementara ini mungkin besok pagi eh, cek, karena ini cuma sebentar. Cobain dulu aja dikitnya, nanti kemudian eh, pas malamnya eh, saya. Mulai lagi ke HTML CSS yang tiga kan besok itu Insya Allah kita udah mulai masuk ke responsif yang mana itu mungkin harus bisa dilihat di layar masing-masing karena kan beda layar beda ini ya Nah itu boleh sekalian diupload gitu karena um, ya tadi arahannya adalah menyelesaikan Ruby on Rails so studinya sampai lima ya gitu. Tapi kalau memang kita cepat ya kerjanya, eh, maka kita bisa sampai ke sebelah sebenarnya, gitu. ya gitu. gitu. Makanya tadi saya pengennya ngobrol teman-teman ini, eh, apakah HTML CSS-nya ini sudah apa namanya? Ya udah, udah hardcore sebenarnya, gitu. Oh, maka lo. kita langsung masuk aja ke, ke Ruby-nya gitu. Belum, Mbak. Belum. Nah, gitu. Jadi kalau belum ya udah kita step by step aja tapi mungkin di dikerjain. Jadi jadi nanti nyambung gitu ke, ke misalnya hari ini karena besok itu adalah uh, kumpulan dari yang hari ini gitu, pengetahuannya gitu, nambah lagi gitu. Gitu. Gitu aja. Jadi tenang aja, kalau pengen sampai sana sebenarnya kita boleh sisipin jadi mungkin ntar saya lihat dulu ya HTML CSS3 itu berapa kalau nggak salah ada yang dikit banget ininya malah dua jam <laughs> estimasinya ini ya mau cukup lah yang lama itu sebenarnya yang kayak dojo itu malah lama Maksudnya lama lama mikirnya gitu. Oke, okay. tapi kita kan stopnya cuma di flex ya. Yeah. Oke, okay. aman. <tuh> ya gitu. Uh, mas, siapa tadi? Mas. Mas yang bertanya, semoga terjawab, Mas Edwin ya. Ya. Yeah. Nah, gitu. Gitu. Um, kayak tadi, oh ya, saya itu mau nanya bahwa apakah semuanya ini berminat menjadi apa ya? Apa full stack istilahnya? Semuanya, dari front sampai akhir, atau memang cuman belakangnya aja? Apa? Ya, belakangnya itu kayak SQL-nya, kayak Ruby-nya atau Rails-nya. Tapi HTML-nya orang lain yang ngurusin gitu. Maka si tugasnya akan berbeda. Maksudnya tuh si penekanannya itu bukan di uh, penampakan, bukan di ngedit-ngedit CSS-nya, tapi di mengetahui aja HTML CSS-nya, kemudian fokusnya di cara memproduksi HTML CSS-nya dengan Ruby. Jadi makanya tadi saya bilang langsung masuk ke ruby. Kalau memang HTML CSS-nya, secara pengetahuan udah udah secara general general e, tahu gitu. Gitu. Arahannya kemana nih teman-teman gitu? Ke, biasanya yang, manggil, mm, yang belajar ruby on rails itu arahannya full stack semuanya gitu semuanya, tapi memang e, beratnya di belakang biasanya di di railsnya atau di scale-nya mungkin data di data karena Ruby on Rails itu menggunakan database-nya bukan MySQL ya e, bukan hanya MySQL salah e, bukan nggak boleh bagaimana MySQL bukan tapi yang dipelajari sama kita adalah dengan SQLite ya teknologi yang e, no SQL istilahnya SQLite SQLite 3 gitu Rails ini Gitu, kembalinya cukup mudah kok. Cuma, maksudnya kalau udah kebayang nanti ee, alurnya jadi nggak perlu install, nginstal lagi nggak perlu kemana-mana. Gitu, oke, okay? ada ah, pertanyaan dimana? lagi, Pak Sakti? Iya, silahkan. Nah, makin banyak pertanyaan, saya makin senang. Kalau yang mau tanya, kalau yang production, apa untuk uploadnya yang server? Yang ruby itu ada yang gratisan nggak pak? Misalnya kan kalau yang free untuk upload kita deploy aplikasi-aplikasi sederhana gitu. kalau oh, ada, ada. Namanya ini Heroku. Heru. Heroku. Ini. Namanya Heroku. Memang sebenarnya dia adalah berbayar, tapi uh, ada versi gratisnya maksudnya tuh hmm, jadi ini nol ya nol nggak bayar kan <laughs> nah yang ini yang lainnya maksudnya fitur-fitur lainnya boleh tapi nol pun bisa nah, dari sini tidak hanya hmm, tidak hanya mana ya lupa saya ininya ah ya tidak hanya bahasa Ruby gitu. Jadi dia memang fleksibel ke semua bahasa, hmm, kebanyakan bahasa, khususnya kalau untuk database dia kalau pakai Postgre. Nah ini Ruby, Node, Java, PHP, Python segala semua bisa dijalanin di sini. Maksudnya gitu. Platform ini bisa mensuplai, mensuplai lagi, menjalankan bahasa pemrograman yang beragam yaitu tadi Node, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala dan closure. Ya ini sejauh ini eh, saya udah pakai untuk Pythonnya bot, bikin bot dan pelajaran-pelajaran seperti seperti ini di Ruby ya itu sama Node.js juga jadi terbukti bisa nanti kalau memang sudah menguasai yang git tadi e, ke heroku itu lebih mudah jadi pelajari dulu satu itu sempatkan satu hari itu satu waktu itu untuk pelajari git jadi nanti bisa upload ke sini karena e, git itu bukan nama website ya bukan nama tadi karena github jadi dia git bukan tapi git itu nama teknologi untuk e, versioning untuk untuk ya untuk mengatur versi dari produk kita. Nah, tempat naruhnya itu server yang uh, available sama Git tersebut. Nah, ada yang ngasih nama dia GitHub, ada yang namanya Heroku, nanti ada lagi yang namanya yang saya namanya di Digital Oceans. Dan folder, ya folder juga bagus. Digital Ocean. Ini. Cuma ini jelas berbayar. Sorry, kalau yang ini jelas berbayar, tapi berbayarnya tidak per e, tidak satu gelondongan, tapi per kode apa ya? Kode yang dipakai. Kode yang dipakai menggunakan modul apa, maka itu dibayar bayar. Sama seperti Heroku tadi sebenarnya, tapi dia dari awal udah jelas bayar. Kalau ini ini juga sama seperti Digital Ocean karena mirip mereka cuma beda tempat aja, beda perusahaan. Gitu. Ini adalah tem yang direkomendasikan dari saya. Gitu. Dan memang kebanyakan eh uh, apa ya? Lebih lancar karena kalau misalnya klien kita di luar negeri, klien kita, uh, web kita diakses oleh luar orang luar negeri, semua IP dari mereka lebih oke okay, daripada kita naruh di di yang asia lainnya, gitu. Nanti kita coba explore ya, tapi syaratnya berarti teman-teman harus ada menyempatkan pelajaran satu isinya git, yang mana itu enggak ada di dalam uh, silabusnya gitu. Secara waktunya ya maksudnya. Tapi silahkan pelajari, nanti silahkan tanyakan kayak gini boleh gitu maksudnya. Kita sambil Sambil belajar tadi, slide-slide, kemudian uh, kita sudahi dulu. Misalnya, istirahat dari itu, kita buka gitu ya, boleh-boleh nanya-nanya itu. Gitu, oke okay, ya, teman-teman. Oke, Mas, oke, okay. siap. Hmm. Gimana, bisa jadi foto Mas? Aja jadi foto. Iya, nggak ada yang muncul mukanya. Gimana ini? Gak ada babanya, <laughs> Pak. Jadi hilang semua. Jadi abah-abah Aduh. Ya udah. Mana saya? Gimana sih caranya? Iya, jadi dipotoin ini motor sendiri. <laughs> Entar Jadi saya harus stop share ya. Ya, nah. Yuk semuanya di foto dulu. Mana? <laughs> Satu dua tiga. Yang muncul sih apa itu? Jadi saya udah tidur. Sepuluh. <laughs> Enggak empat belas ya. Di sini tidur. Oke, semoga yang nonton rekamannya benar-benar nonton, jadi tahu tadi ya. Kalau enggak, dia kelewat. <laughs> ya, baiklah, udah difoto ini, mas. mas. Hmm? Satu dua tiga, foto ya. <laughs> Butuh obat, <-abah>. Dari rekaman, iya <laughs> <laughs> sih, ada rekaman. di rekamannya nggak muncul semuanya. Jadi gini sebenarnya kalau kalian pengen muncul di video zoom hasil rekaman dari awalnya kaliannya harus hmm, layarnya nyala nanti di di galeri recordingnya muncul jadi kalau mau nanti mau fotonya jadi bisa gitu tapi kalau nggak hmm, muncul ya speaker-nya doang apa yang saya ngomong aja <laughs> muncul di <laughs> kamu Ya gitu. Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau kita memang menguasai rails nantinya itu lebih mudah ke pasar yang luar negeri ya. Lebih banyak maksudnya. Kalau kalian kan sudah susah-susah nyari misalnya nyari pekerjaan. Sebenarnya di lokal juga ada sih, cuma lebih mudah kan sekarang ada platform-platform platform platform ya, kayak Pak. Upwork, <laughs> kayak apa gitu yang lain. Lebih banyak jadi bisa lah coba oke deh kalau nggak ada pertanyaan lagi kita sudahi dulu dan lanjut di sesi berikutnya gimana ada pertanyaan okay. enggak baiklah ya udah kita tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakti. Terima kasih Mas. Ma